is flooring? At first glance, the answer may seem simple. The floor is, of course, what we stand on. But is that all? The Utsinuts Group places flooring at the center of its business, beginning with the preparation of the subfloor, to the installation, to the maintenance. This focus on flooring as our core competency is unique worldwide. Floors are, indeed, our passion. We develop, produce, and distribute our products and systems throughout Germany, Europe, Asia, and America. Innovation means building our foundation to secure our future and our unique position in the market. Through technological advances and intensive consultation with our customers, we've created additional value for those using our products at their construction sites on a daily basis. Day in, day out, our dedicated employees, with their expertise and passion, are committed to the success of our customers. Our skilled employees ensure finding the perfect solution for each and every customer. As a complete provider of floor systems, we're in constant and close dialogue with both floor covering manufacturers and floor contractors. Today we're thinking about the challenges of tomorrow, employing the most modern communication tools and specialized practical training concepts, we make sure our tradesmen are prepared for the future of flooring. For us, flooring is our expertise, our only concern, all the way through from the tradesman's side to the assured satisfaction of the end user. We're a family business with over 100 years of experience. We put emphasis on the future of our business, respect for the environment, and on being attentive and mindful in our dealings with other people. The Utsinuts Group attaches great importance on human relations. Our employees enjoy great opportunities for personal development, and we are rewarded in turn by their loyalty, commitment, and passion. And this translates to our unshakable belief in our products and in our relationships with our partners. Join us now and on into the future of flooring. The Utsinuts Group and its brands. Sore, Bu. Kok view-nya?
Cari cat, cari propan. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id. Pendaftaran online dan real-time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. What is flooring? At first glance, the answer may seem simple. The floor is, of course, what we stand on. But is that all? The Utsinuts Group places flooring at the center of its business, beginning with the preparation of the subfloor, to the installation, to the maintenance. This focus on flooring as our core competency is unique worldwide. Floors are, indeed, our passion. We develop, produce, and distribute our products and systems throughout Germany, Europe, Asia, and America. Innovation means building on our foundation to secure our future and our unique position in the market. Through technological advances and intensive consultation with our customers, we've created additional value for those using our products at their construction sites on a daily basis. Day in, day out, our dedicated employees, with their expertise and passion, are committed to the success of our customers. Our skilled employees ensure finding the perfect solution for each and every customer. As a complete provider of floor systems, we're in constant and close dialogue with both floor covering manufacturers and floor contractors. Today we're thinking about the challenges of tomorrow, employing the most modern communication tools and specialized practical training concepts. We make sure our tradesmen are prepared for the future of flooring. For us, flooring is our expertise, our only concern, all the way through from the tradesman side to the assured satisfaction of the end user. We're a family business with over 100 years of experience. We put emphasis on the future of our business, respect for the environment, and on being attentive and mindful in our dealings with other people. The Utsinuts Group attaches great importance on human relations. Our employees enjoy great opportunities for personal development, and we are rewarded in turn by their loyalty, commitment, and passion. And this translates to our unshakable belief in our products and in our relationships with our partners. Join us now and on into the future of flooring. The Utsinuts Group and its brands.
Cari cat, cari propan. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real-time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Selamat sore, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Damisha Tangyong yang akan memandu acara seri seminar online pada sore hari ini. Senang sekali kita semua dapat berkumpul di acara seri seminar online putaran ketiga yang diselenggarakan oleh Magister Arsitektur Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, di mana putaran kedua telah dilaksanakan selama 7 seri sepanjang bulan Februari hingga Mei tahun lalu. Kali ini kita bekerja sama dengan IAI Jakarta, dan tidak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Uzin UTS Indonesia dan PT Propan Raya ICC atas dukungannya hingga terselenggarakannya kegiatan ini. Selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya. Selamat berjumpa pada acara seri seminar online ke-18 dengan topik Heritage, Identity, and Tourism, Link and Match the Old and New City. Selamat datang kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara yang sudah bergabung, para narasumber, moderator, sponsor, dan para peserta semuanya. Tanpa membuang banyak waktu, dipersilahkan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara, Bapak Harto Tanujaya, STMT, PhD, untuk memberikan kata sambutannya sebagai penyelenggara acara seri seminar online ini. Silakan, Pak. Terima kasih untuk undangannya. Selamat sore, Pak Ibu, dan juga narasumber, Prof. Stan dan juga Prof. Nani. Yang saya hormati, Prof. Stan selaku narasumber untuk webinar kali ini, juga Prof. Nani juga sebagai narasumber webinar kali ini, dan juga tentunya Bapak Ibu dosen, peneliti, mahasiswa yang selalu berbahagia yang hadir pada hari ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama memang kita harus mengucap syukur ya Tuhan Yang Maha Pengasih. Dan hari ini kita bisa berkumpul bersama di webinar. Tentunya dengan kondisi sehat, juga bahagia pada hari ini, pada sore hari ini, sampai dengan acara selesai. Jadi memang tadi disampaikan oleh MC, Saudara Damisha, ini merupakan memang kelanjutan dari serial webinar-webinar sebelumnya untuk Magister Arsitektur. Untuk kali ini yang ke-18, ya, saya lihat yang ke-18, yang saya dengar yang ke-18,
sangat bagus sekali, sudah cukup lama dan continue ya, konsisten nih Magister Arsitektur. Di topik untuk kali ini membawa tema heritage heritage identity and tourism, building and maps, old city, old and new city. Ya, jadi topik ini memang sangat bagus ya untuk menambah wawasan dan kegiatan juga untuk ide-ide kreatif dari para mahasiswa-mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa dari program studi Magister Arsitektur. Memang Indonesia itu merupakan negara yang besar, jadi banyak kebudayaannya, banyak budayanya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau ya, dan juga ada 415 kabupaten, kota, ya, seperti yang kita dapatkan dulu di pelajaran, sekolahan, di sekolah. Jadi letak Indonesia itu memang karena kepulauan, jadi banyak dipisahkan oleh lautan, cukup luas. Jadi ini merupakan salah satu tantangan tersendiri sebenarnya, terutama untuk merencanakan desain suatu kawasan, daerah, atau mungkin juga kota. Jadi perencanaan itu memang akan lebih baik jika kita mempertimbangkan banyak aspek. Ya, salah satunya tadi budaya, warisan, identitas suatu daerah atau kota, juga melihat kondisi pariwisatanya. Jadi itu kita juga harus berinovatif, kreatif gitu ya, buat atau mendesain sesuatu. Baik, jadi saya rasa webinar ini merupakan topik yang sangat menarik, khususnya untuk para peneliti, dosen, dan juga mahasiswa arsitektur, atau mungkin juga ada mahasiswa dari PWK yang ikut, ya, juga mungkin sangat bisa untuk membantu membuat atau mendapatkan ide-ide kreatif, dan juga yang sangat memahami desain dan merencanakan suatu kawasan dengan baik. Jadi webinar ini juga harapkan menjadi salah satu ajang untuk bersilaturahmi, diskusi antara dosen dan peneliti atau mahasiswa untuk mewujudkan dan menghasilkan ide tadi yang inovatif, ya, kreatif, yang baik, dan juga bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan itu dapat terus bersinergi dan juga termotivasi serta berperan aktif dalam membangun pendidikan di Indonesia. Ini yang berkualitas ya. Nah, kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Prof. Hussein dan Prof. Nani sebagai narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta atas partisipasinya, dan juga terima kasih kepada panitia yang sudah berupaya keras ya, untuk menyelenggarakan acara webinar seri ini. Jadi semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga Tuhan memberkati usaha baik kita semua. Baik, selamat berwebinar, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Salam sehat juga untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Bagaimana kita mengendalikan perubahan iklim? Ya, yang terakhir, bagaimana kemudian negara? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dipersilahkan kepada Ibu Sinta Dewi Maharani IAI, Wakil Ketua 2 IAI Jakarta, yang sudah bekerja sama dengan kami dalam penyelenggaraan seri seminar online ini untuk memberikan kata sambutan. Silahkan Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Husnan B. Fanani, MA, Profesor Dr. Insinyur Nani Widayati Priyo Marsono, MT, Ibu Moderator Dr. Titin Fatimah, para pimpinan dan seluruh dosen serta seluruh mahasiswa Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara,
Bapak Ibu undangan, seluruh anggota profesional IAI, serta seluruh peserta seminar yang hadir hari ini. Tentunya marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat mengikuti seminar hari ini. Di kesempatan ini, saya Sinta mewakili Ketua IAI Jakarta, Ibu Doti yang sedang berhalangan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang terjalin antara IAI Jakarta dengan Universitas Tarumanegara. Tentunya sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi seluruh pihak. Seminar hari ini mengenai heritage, identity, and tourism, link and match the old and the new city. Sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan kota yang dinamis akan menciptakan kawasan-kawasan baru dan kota-kota baru. Tentunya di dalam kota tersebut ada kota lama yang memiliki nilai sejarah yang harus kita jaga, kita lestarikan keberadaannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasib kota lama ketika bermunculan kota baru? Tentunya perlu ada sinergi untuk link and match pada pengelolaannya. Identitas tidak hanya menampilkan objek lokal semata. Lebih dalam lagi, identitas yang mentransformasikan objek-objek lokal heritage supaya dapat tampil dan berkomunikasi dengan wisatawan. Nantinya identitas tersebut akan menghasilkan sesuatu yang khas yang ditangkap oleh wisatawan. Pariwisata heritage saat ini yang sangat diminati oleh wisatawan. Kita tahu ketika aktivitas wisata berfokus pada heritage, maka hubungan antara pariwisata dan identitas akan lebih erat lagi. Elemen yang paling dasar untuk membentuk identitas adalah objek heritage. Tentunya seminar kali ini akan sangat bergizi dengan dua narasumber hebat yang luar biasa, di mana Prof. Husnan akan bercerita dan mengulas tentang kota Baku dan kawasan kota tua di Azerbaijan. Sementara Prof. Nani akan membahas kawasan bersejarah di tengah kota, dampak dan kontribusinya. IAI Jakarta sendiri mendorong sinergi asosiasi dengan kampus atau universitas untuk diseminasi riset. Dengan harapan kita dapat memperluas dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi seluruh pihak. Saya rasa itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memudahkan dan melindungi kita semua. Salam sehat, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebelum dilanjutkan ke acara inti, saya akan membacakan tata tertib yang ada di dalam seri seminar online ini terlebih dahulu. Tata tertib seminar. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon. Di akhir acara akan diadakan foto bersama, peserta diharapkan untuk menghidupkan videonya. Sesi tanya-jawab akan berlangsung setelah narasumber selesai presentasi. Namun peserta dapat menuliskan pertanyaannya selama acara berlangsung melalui kolom chat. Bila kondisi memungkinkan, pertanyaan bisa disampaikan langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan akan dipersilahkan oleh moderator. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir dan evaluasi seri 18 yang linknya akan kami berikan melalui kolom chat setelah pemaparan narasumber selesai. Peserta perlu menyertakan screenshot bukti kehadiran dan bukti telah follow akun Instagram @s2arsuntar dan atau telah subscribe YouTube channel Magister Arsitektur Untar. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memandu acara seri seminar online ini secara langsung. Beliau adalah Dr. Eng Titin Fatimah, STMeng. Beliau adalah dosen arsitektur dan perencanaan Universitas Tarumanegara.
Riwayat pendidikan beliau adalah beliau menempuh pendidikan S1 di Arsitektur Universitas Gajah Mada Yogyakarta, S2 di Wakayama University Jepang, S3 di Kyoto University Jepang. Kegiatan beliau, beliau merupakan dosen Magister Arsitektur Universitas Tarumanegara, Ketua Lab Sejarah dan Pemugaran Jurusan Arsitektur dan Perencanaan UNTAR, Sekretaris Dewan Pakar BPPI Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia, serta merupakan Koordinator Pokja Lanskap Budaya IPLBI, Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia. Baik, kepada Ibu Titin kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Damisia, atas waktunya. Selamat sore, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan seri seminar online yang sudah dilaksanakan oleh Magister Arsitektur UNTAR dari sejak tahun 2020 ya, berseri, dan ini kebetulan adalah putaran yang ketiga, dan mudah-mudahan kami dari Magister Arsitektur UNTAR bisa selalu menyajikan diskusi-diskusi yang menarik kepada para peserta di sini, yang saya yakin banyak dari peserta yang sebetulnya juga sudah ikut ya dari sejak putaran pertama terdahulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yaitu Heritage, Identity, and Tourism, Link and Match the Old and New City. Di mana kita tahu bahwa kota itu akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ya. Dan bagian-bagian kota yang dulunya mungkin kecil, dia akan berkembang menjadi bagian-bagian yang lebih luas lagi, ada banyak bagian menjadi kota baru dan lain sebagainya. Dan kehidupan kota akan selalu berjalan. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi kota yang selalu berkembang itu, di mana ada bagian-bagian kota yang sudah ada dari sejak zaman dulu, ada bagian kota lamanya, kemudian ada juga bagian kota-kota yang baru, yang baru berkembang, dan saya kira ini perlu ada satu sinergi ya, agar kota itu bisa tetap berimbang, terutama ketika kawasan-kawasan lamanya mungkin banyak ditinggalkan begitu ya, akan tapi bagaimana kemudian bisa tetap hidup, bisa tetap dilestarikan, dan bisa tetap mengikuti perkembangan dinamika dari kota itu sendiri. Kota lama tentu punya nilai-nilai sejarah ya, nilai-nilai yang penting untuk kita jaga, kita lestarikan, sehingga bagaimanapun harus kita jaga dan kita jaga untuk nilai-nilai pentingnya. Nah, kemudian hari ini kita mendatangkan dua narasumber. Yang pertama adalah Prof. Husnan B. Fanani. Beliau staf ahli dari Bappenas, dan kebetulan beliau dari tahun 2016 sampai 2020 adalah Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan. Beliau nanti akan berbagi bagaimana pengalaman beliau di Kota Baku, begitu ya. Kemudian narasumber kedua nanti adalah Prof. Nani Widayati Piemarsono. Kebetulan beliau adalah kaprodi kami di Magister Arsitektur UNTAR, dan memang bidang keahlian beliau adalah terkait dengan heritage juga. Beliau nanti akan membawakan materi tentang kawasan bersejarah di tengah kota, dampak dan kontribusinya. Baik, mungkin itu pengantar awal dari saya sebagai moderator, dan rasanya tidak perlu berpanjang lebar lagi ya, kita langsung saja nanti akan menyimak paparan yang pertama. Akan tapi sebelum waktu saya serahkan kepada Prof. Husnan, saya mohon izin untuk memperkenalkan profil beliau terlebih dahulu. Prof. Husnan B. Fanani, ini riwayat pendidikannya dulu S1-nya di University of Punjab, Pakistan, kemudian masternya dari Universiteit Leiden, Belanda, doktoralnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan pada tahun 2018 beliau mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Azerbaijan University of Language. Dan
Saat ini beliau sebagai staf ahli Bappenas, dan sebelum ini beliau mendapatkan banyak sekali penugasan, mulai dari tahun 2001 itu asisten pribadi Wakil Presiden RI, kemudian 2005 itu anggota Dewan Pusat Organisasi Islam, 2002 sampai 2007 itu redaktur majalah Pakar, kemudian pernah menjadi staf khusus agama Republik Indonesia, menjadi anggota DPR RI juga, dan menjadi Wakil Sekjen Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Baik, mungkin demikian pengantar saya untuk memperkenalkan Prof. Husnan, dan langsung saja mungkin kita mempersilahkan Prof. Husnan untuk mengisi paparan pada seri yang pertama. Ya. Selamat siang, Prof. Husnan. Sudah hadir bersama kita ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi sempat deg-degan ini, Prof. Husnan. Karena kami kontak-kontak belum nyambung-nyambung, tapi alhamdulillah hadir tepat waktu sehingga bisa bersama kita untuk menyampaikan paparannya. Kami beri waktu sekitar 20 sampai 25 menit, Prof. Ya, boleh. Ya, monggo, silakan. Terima kasih Ibu Dr. Titin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Selamat sehat semuanya. Kebetulan saya baru-baru aja pulih ini dari demam dan flu agak sedikit berat, dan tapi alhamdulillah negatif dalam konteks COVID-19, dan tentunya hari ini bisa bersama-sama kita melaksanakan diskusi kita. Kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka. Saya berterima kasih sekali ini dapat undangan untuk yang keberapa kali ini dari Universitas Tarumanegara. Terutama terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor, Ibu Nani, Prof. Nani yang juga sempat ke Azerbaijan, ke Baku pada tahun 2018 kalau nggak salah ya. Dan saya senang sekali bisa hadir di tempat ini kembali, bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di UNTAR. Judul yang diberikan kepada saya memang menarik sekali, dan tentunya ini adalah sebuah judul yang di mana saya berada pada 4 tahun terakhir dari tahun 2020 ke belakang, dan tentunya ini menjadi sesuatu yang baru juga buat saya terkait dengan kota Baku sebagai ibu kota sebuah negeri yang bernama Azerbaijan. Mungkin langsung saja saya ingin mengatakan bahwa Azerbaijan ini sebelum saya datang ke sana tahun 2016, saya sendiri tidak tahu Azerbaijan itu di mana, karena memang tidak pernah terdengar itu sebuah negeri yang bernama Azerbaijan. Tetapi setelah saya tahu bahwa saya ditugaskan di sebuah negeri Azerbaijan, dan itu adalah sebuah negeri di wilayah Kaukasus Selatan atau bertetangga dengan Asia Tengah, Central Asia, dan dia posisinya berada bersebelahan langsung dengan Turki, bersebelahan langsung dengan Iran di selatan, di barat bersebelahan langsung dengan Georgia, Armenia, di utara dengan Rusia. Dan Azerbaijan adalah merupakan sebuah negeri jajahan Uni Soviet pada waktu itu sampai tahun 1990, yang mana Azerbaijan menjadi salah satu dari 16 negara CSI. CSI itu Commonwealth States Independent, yang hari ini merdeka setelah runtuhnya negara Uni Soviet. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat saya, bicara tentang Azerbaijan, saya ingin mengatakan kita bicara tentang peradaban manusia.
bicara tentang Azerbaijan berarti kita berbicara tentang banyak 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 sejarah, banyak hal yang terkait dengan sejarah manusia, peradaban manusia, budaya manusia, dan perjalanan manusia. Azerbaijan dikenal di mana-mana ternyata sebagai sebuah negeri api, the land of fire. Land of fire berarti dia adalah negeri api. Kalau Indonesia dikenal dengan sebutan ring of fire. Ya, ring of fire itu adalah cincin api karena kita dilingkari oleh pegunungan vulkanik ya. Gunung berapi di Indonesia, sementara Azerbaijan terkenal dengan tanah berapi. Tanah berapi ini yang dimaksud karena Azerbaijan kaya sekali dengan energi dan mineral, terutama minyak dan gas. Ya, minyaknya terkenal di dunia dengan sebutan mazut oil. Mazut oil atau Azeri oil adalah minyak mentah yang terbaik di dunia. Bahkan disebut the sweetest oil in the world. Indonesia sendiri pernah mengimpor. Maaf Prof, sebentar. Ya. Prof Husnan ada paparan nggak ya? Oh ada. Iya. Lupa saya. Saya kalau ya, soalnya belum ditampilkan. Ya oke. Okay. Coba ya saya sekarang saya tampilkan. Ya. Sudah dijadikan co-host silakan kalau mau ya, di-share. Oke. Okay. Sebentar. Ini ya. Ah ini. Nah inilah Azerbaijan. Jelas ya, Bu Tuin? Ya, sudah kelihatan, Prof. Oke, ya. Nah, ini Azerbaijan. Azerbaijan ini sebuah negeri, ya. Ini di Azerbaijan, ya. Sebuah negeri yang langsung berhadapan dengan Laut Kaspia. Laut Kaspia adalah danau terbesar di dunia, ya. Danau terbesar di dunia. Dia merupakan palung terdalam di dunia yang membelah antara pegunungan Kaukasus sampai ke Laut Baltik sini, pegunungan Kaukasus dan pegunungan yang ada di Asia itu Himalaya, ya, dari Turkmenistan terus ke bawah ini adalah pegunungan Himalaya. Yang di sana kita akan melihat bahwa ada beberapa negara hebat di situ, ada Kazakhstan, ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, China dan sebagainya. Nah, Azerbaijan persis berada di pinggir Laut Kaspia. Dia berada di sekitar 90 ribu kilometer persegi wilayah. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sebesar separuh Pulau Jawa lah. Ya. Sebesar separuh Pulau Jawa atau antara Pulau Jawa itu Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Gitu ya. Nah, selanjutnya Azerbaijan ini menjadi tempat lalu lalangnya ya semua peradaban, karena peradaban barat yang ada di sini ya menuju ke timur selalu melewati Azerbaijan, karena dia di sini di tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang menjadi pusat perdagangan pada waktu itu disebut dengan perdagangan jalur sutra ya, perdagangan jalur sutra. Nah, tempat berkumpulnya atau transitnya, kalau sekarang itu mungkin kalau kita jalan ke jalan tol ke Jawa Barat atau jalan tol ke Jawa Timur, Jawa Tengah, maka di sana ada tempat rest area ya. Nah, rest area terbesar pada waktu itu adalah Azerbaijan ya, Azerbaijan. Sehingga tempat berkumpulnya di sana. Di sana pula tempat peradaban tertua. Dan peradaban itu muncul ya jauh sebelum dunia ini punya sejarah Masehi, yang disebut Masehi ya. Sebentar saya akan lanjut ini gambarnya. Nah, ini Azerbaijan ya. Ini Azerbaijan di tahun 1920 ya. Wilayahnya ini kita lihat Iran di bawahnya ya, di sampingnya Turki ya, Armenia, Georgia di atas ini adalah Rusia, dan ini adalah Laut Kaspia. Oke. Okay? Nah, saya maju lagi. Nah, ini juga beberapa tempat penting di Azerbaijan, karena Azerbaijan ini adalah tempat perjalanan orang dari timur ke barat, dari barat ke timur.
Sekarang Azerbaijan berlambang ini, lihat lambang di tengah ada lambang api, ya, lambang api, ya, lambang api, dan di tengah-tengahnya ada bintang ini menunjukkan berbagai macam budaya. Di sana ada budaya Majusi, budaya agama Majusi di sana, ada agama Ortodok, ya, Katolik Ortodok, ada Kristen, ada Islam, dan di sana menjadi satu bagian sehingga memunculkan sebuah multikulturalisme yang disebut oleh orang-orang Azerbaijan sebagai pusat tempat manusia bersatu. Nah, kalau Indonesia kita menjadi sebuah negara multikulturalisme terbesar di dunia, Azerbaijan pun mengikuti Indonesia ingin menjadi sebuah negeri multikultural. Ya, nah inilah lambang dari negara Azerbaijan. Selanjutnya, nah ini adalah sebuah peninggalan dari Tsar Rusia yang diawali dari peradaban Ottoman Utsmaniyah dan kemudian disambung oleh Tsar Rusia. Dulu ketika Soviet datang, ya ketika Tsar Rusia sebelum Uni Soviet, jadi ketika itu Tsar Rusia dan Nicholas terakhir, bangunannya hanya ini, bangunannya hanya satu bangunan ini di bawah ini. Kemudian disambung di zaman Uni Soviet, ya untuk bangunan di atasnya. Ini dua bangunan ini dilanjutkan oleh Uni Soviet. Ini memunculkan cerita tentang budaya Barat, budaya Eropa, ya terutama Rusia Barong, ya. Dan ini adalah satu bangunan arsitektur yang termasuk menjadi ikon dari Kota Baku. Kenapa saya katakan ikon Kota Baku? Karena dia ada di tengah-tengah dan menghadap ke Laut Kaspia. Dan disinilah tempat upacara-upacara penting kenegaraan, dan di sini akan dibuat panggung di mana gedung ini menjadi gedung ikon di mana pemimpin pada waktu itu pemimpin Uni Soviet, ya Lenin pernah di sini, begitu juga Stalin dan terakhir Gorbachev, dan juga sekarang ini menjadi tempat upacara dari sebuah negeri yang bernama Republik Azerbaijan. Jadi saya pun pernah ikut hadir dalam acara kenegaraan dan duduk di sekitar panggung. Di sini dibuat panggung besar di tengah-tengah Kota Baku mengarah berhadapan dengan Kaspia. Lanjut. Nah, ini mata uang Azerbaijan, ya. Manat ya seperti euro gitu kan. Mungkin enggak kurang penting buat kita, ya. Nah, ini adalah awal muasal dari sebuah negeri yang bernama Azerbaijan. Dia adalah negeri yang sudah berada sejak jauh sebelum banjirnya Nuh alaihissalam. Kalau kita dalam kitab suci kita, ya, kitab suci Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Qur'an, ada cerita tentang Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, ya, sebagai bapak kedua manusia di bumi ini setelah banjir besar, ya. Maka ketika banjir itu surut, ya, ditemukanlah berbagai macam tempat, terutama di Azerbaijan di pinggir Danau Kaspia itu peradaban-peradaban manusia sebelum Nuh alaihissalam. Dan itu terbukti berada di gunung-gunung tersebut dan mereka merupakan manusia-manusia awal yang pernah hidup sebelum Nabi banjirnya Nuh. Dan kita tahu nanti Nuh alaihissalam pun dimakamkan berada di sebuah negeri yang bernama Azerbaijan ini. Maka selain the land of fire, Azerbaijan disebut the land and the people or the children of Noah, ya kan? Oke, baik. Tempat Nuh itu nanti ada kotanya yang bernama Nahshivan. Kota Nahshivan adalah kota Nuh atau kota kalau dibilang dalam bahasa Arabnya itu Nahshivan. Nahshivan itu Nuh Safin, adalah perahunya Nuh. Nah, kalau bahasa Persianya Nahshivan, tempat di mana Nuh itu mendarat, Nuh itu
lahir dan hidup kembali bersama keluarga dan pengikutnya, sehingga meninggal dan mati dimakamkan di sebuah negeri bernama Azerbaijan dan di sebuah kota bernama Nakhchivan atau Nuhsavin. Nah, tadi tempat itu juga bisa didatangi oleh teman-teman semuanya, berada di barat negeri Azerbaijan. Nah, ini adalah peninggalan manusia-manusia batu yang ada di Azerbaijan. Lanjut. Ya, ini apa namanya ukiran-ukiran batu yang ditemukan di gua-gua di sebuah tempat di pegunungan batu yang berada di pinggir Laut Kaspia. Nah, ini sempat terendam air karena kita ketahui ketika kita ke sana nanti kita banyak menemukan kerang-kerang, fosil-fosil kerang, ikan dan sebagainya yang berada di batu-batu tersebut, sehingga menunjukkan bahwa ini pernah terendam di banjirnya Nuh alaihissalam. Nah, ini juga ya, sampai hari ini masih jelas terlihat ya, menandakan bahwa mereka memiliki sebuah peradaban, mereka manusia-manusia batu sebelum Nuh, jadi jauh sekali ya ini tempatnya ya, sekarang menjadi tempat kunjungan wisata dan tempat kunjungan, tempat belajar untuk belajar sejarah dan sebagainya, itu dilaksanakan di sana. Nah, ini juga banyak sekali para mahasiswa, pelajar dan sebagainya datang ke sana untuk melihat bagaimana sebuah gunung itu berada di dalam air ya, ketika Nuh, ketika banjir Nuh alaihissalam. Ini ceritanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini coba kita bisa melihat ya, ini adalah danau atau Laut Kaspia. Danau terbesar di dunia. Dan negeri Azerbaijan persis tempatnya di sini. Kota Baku adalah kota yang kita pelajari hari ini, berada persis di kepala burung di sini. Nih, ini saya ya, di kepala burung ya, di tempat ini adalah kota Baku ya. Di kepala burung ini, jadi Baku itu bagaikan mata Raja Wali, fosil Raja Wali yang berada di dunia. Dan ini laut ini, danau ini adalah danau terbesar di dunia, dikelilingi oleh 5 negara, dimiliki oleh Kazakhstan ini di sebelah timur ini, oleh Turkmenistan di sini ya, Turkmenistan ya, oleh Iran di bawah ini, di sini oleh Iran, dan ini adalah Azerbaijan ya. Dan jangan lupa Rusia memiliki paling besar laut ini di utara ya, di sini adalah miliknya Rusia. Nah, Azerbaijan ini, coba lihat, ini gugusan pegunungan Kaspia ya. Dia merupakan patahan dari Himalaya di bawah ya, di coba lihat ini, terus sampai di sini terputus, dan di sini muncul lagi gugusan pegunungan Kaukasus sampai ke utara ke Laut Baltik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari ilmu bumi, kita mempelajari arkeologi, mempelajari sejarah, mempelajari antropologi, maka kita akan bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sesungguhnya dunia kita ini adalah dunia yang sudah tua. Dunia kita adalah menyimpan berbagai macam cerita tentang manusia. Dan ini harus kita jaga, dunia kita ini. Bumi kita ini adalah tempat kita menumpang hidup. Ya, di atas muka bumi katanya kan ya, kita hidup di atas muka bumi. Nah, ini di depan kita ini adalah The Tomb of Noah. Ini adalah makam, di dalam ini adalah makamnya Nuh alaihissalam ya. Ini berada di kota Nakhchivan. Sengaja saya ini kan di sini. Ini adalah Tomb of Noah ya. Tomb of Noah ini diketemukan jauh sebelum ada Azerbaijan, sebuah negeri Azerbaijan. Ya, jadi di zaman Romawi kuno, di zaman Bizantium, di zaman Persia kuno, di zaman Islam ya, abad-abad ke-8 ke-9,
terus sampai zaman Ottoman Utsmania, di zaman Mogul ya, Timur Leng ya, Timurid, di zaman kemudian di zaman Sirwani, Sirwansa, kemudian kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana, di zaman Rusia, Tsar Rusia ya, dinasti Rusia ya, Nicholas itu yang terakhir, dan terus sampai hari ini di zamannya Soviet dan di zaman Azerbaijan yang merdeka, ternyata makamnya Nabi Nuh ini terjaga sampai hari ini. Dan pada tahun 2014 diperbarui Tomb of Nuh ini dengan bentuk seperti ini oleh Haidar Aliyev, oleh presiden pertama Azerbaijan ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu datang ke Azerbaijan, jalan-jalan ke sana, jangan lupa pergilah ke berziarah dan pergilah ke makam orang tua kita, bapak kita kedua setelah Adam ya di dunia ini adalah bapak kita Nuh alaihissalam ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pegunungan disebut The Benchmark ya. Di sinilah sejarah bercerita tentang bertemunya Moses dan Khizri dan Khidir. Kalau kita bicara kitab suci, kita bicara cerita sejarah di dalam kitab suci, ada di Injil, ada di Taurat, maupun di Al-Quran, di surat Al-Kahfi, di surat An-Nahl Al-Kahfi, bercerita tentang bagaimana Musa bertemu dengan Khidir. Dan Khidir bercerita, menceritakan berbagai hal kepada Musa. Dan tempatnya berada puncak gunung ini. Di saat di atas dia ada sebuah gua. Saya sudah naik ke sana. Ya. Saya naiki gunung ini, saya naik ke sana. Dan di sanalah saya bertemu dengan gua. Di situlah tempat di mana Musa, Nabi Musa alaihissalam, Moses bertemu dengan Khidir. Yang sampai hari ini kita juga masih mengetahui bahwa Khidir adalah bisa disebut sebagai manusia maupun sebagai makhluk lain ya. Jadi pertemuan Musa dengan Khidir ada di tempat ini dan disitulah memulainya Musa menjadi seorang yang memiliki banyak kelebihan dan cerita tentang kenabiannya. Oke, maaf lanjut. Prof Husnan. Lanjut. Waktunya 5 menit lagi ya. Baik. Nah, ini adalah bangunan-bangunan ini termasuk tom dan masjid ya yang dibangun di zaman Saljuk dan kemudian diperbaharui oleh zaman Persia Islam Safavid di abad ke 16-17. Ya, ini juga kita bisa lihat ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang bisa saya mau ceritakan ya, karena waktunya juga terbatas, tapi no problem, saya akan terus. Ini adalah kuil api Astasgah. Kuil api yang dibangun 7 abad sebelum Masehi. Ini adalah kuil api Majusi. Jadi agama pertama di bumi, monoteism, adalah agama yang disebut Zoroaster Majusi dan itu berada di Azerbaijan di Baku di kota Baku. Jadi bisa kita kunjungi ini nanti di sana. Dan sampai hari ini tempat ini masih ada dilestarikan sebagai tempat yang banyak begitu dikunjungi oleh orang di seluruh dunia. Nah, ini lihat Maiden of Tower. Maiden of Tower ini bangunan yang dibangun oleh Romawi kuno ya, sebelum Bizantium, sebelum Romawi kuno di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, ini adalah kota tua Baku ya. Pada kota ini di abad ke-18 ya, kota Baku di abad ke-18. Lanjut. Nah, ini tadi ini abad ini. Ya, jadi kalau tadi itu gambar foto di abad ke-18 dan sekarang ini di abad ini, di abad 21 ini Maiden Tower. Ini adalah bangunan yang dibangun oleh Romawi kuno sebagai
tempat mercusuar yang menjadi terkenal karena ini adalah di tengah-tengah kota Baku dan menjadi ikon Baku sampai hari ini. Bayangkan sebelum 3 abad sebelum Masehi, kebandingkan dengan Borobudur kita yang ada di Jawa Tengah di Magelang. Ya, ini. Nah, ini adalah masjid ya peninggalan di abad ke-7 ketika Islam datang ke sana ya. Zaman sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ya membangun masjid di sana. Ininya dibangun kembali oleh Ilham Aliyev ya pada tahun 2015 ya dibangun kembali karena yang ada adalah hanya reruntuhan masjid kuno itu dan pernah juga dibangun di zaman Turki Ottoman tapi hancur kembali karena serangan atau peperangan dengan Armenia. Oke. Lanjut. Nah, ini beberapa. Nah, ini adalah Nizami Ganjawi, seorang tokoh sastrawan ya yang terkenal dari Azerbaijan bernama Nizami Ganjawi yang menulis buku Laila Majnun. Nah, Bapak-bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian sudah nonton belum film Laila Majnun yang saya buat ya di tahun 2019? Nanti nonton, buka di Netflix. Saya sudah membuat sebuah film dan menyadur dari ceritanya Nizami Ganjawi. Ini film itu menceritakan tentang roman Laila Majnun, perpaduan budaya antara Azerbaijan dan Indonesia. Oke, lanjut. Ini adalah bangunan gedung Museum Sastra di tengah-tengah kota Baku yang menunjukkan ini peninggalan dari Soviet Union yang dibangun berdasarkan dari kerajaan Sirwansyah, Sirwani. Ya. Bentuk bangunannya adalah bangunan Sirwani, di dinasti Sirwani di abad ke-15 sebelum Safavid. Namun dia menjadi sebuah ikon dari sastra, kebesaran sastra Azerbaijan yang dibangun kembali oleh Soviet. Nah, ini. Nah, ini adalah museum di tengah-tengah kota Baku tua. Di tengah-tengahnya ada museum terbuka ya. Ini adalah peninggalan megalitik ya dari zaman sebelum Nuh alaihissalam ya termasuk ini ya. Dan ini ada peninggalan setelah itu di abad kemudian dan ini adalah ketika di zaman Islam kita mendapatkan banyak sekali makam-makam ukiran yang terkait dengan Islam dari abad ke-7 abad ke-8 Masehi. Ya, lanjut. Nah, ini adalah benteng dari kota tua tersebut ya. Kembali sebentar, benteng dari kota tua di Azerbaijan di Baku yang pernah hancur ya dan dibangun kembali oleh Ottoman Utsmaniyah ya. Dan ketika zaman Uni Soviet ini ditutup karena Uni Soviet itu tidak ingin rakyat Azerbaijan mengetahui tentang budayanya ya. Lanjut, ini juga sebuah masjid kuno. Prof. Husnan, mohon maaf waktunya terbatas ya. Ya. Oke. Okay. Saya minta 3 menit lagi, oke? Okay? Ya, baik. Nah, oke. Okay. Ini adalah Istana Sirwansyah ya, yang masih ada sampai hari ini di tengah-tengah kota tua. Kita lihat di belakangnya adalah Flame Tower. Bagaimana modernitas yang ada di tengah-tengah kota Baku ya, ya berhadapan dengan heritage yang berada di kota Baku ini ya, heritage kuno dari abad sebelum Masehi dan sekarang ini adalah abad ke-21. Coba lihat bangunannya begitu kontras namun terpadu baik ya, termasuk juga masjid bangunan Turki, makam-makam para ulama, makam-makam para wali ya. Ya, dan peninggalan-peninggalan dari zaman kuno sampai zaman modern hari ini ngugum kepada banyak sebuah gedung pertemuan yang dibentuk dari alat musik mugam ya. Ya. Ini luar biasa. Nah, di dalamnya seperti ini sangat modern, sangat kontras sekali. Kita mengadakan acara di sana pada waktu itu ya. Nah, ini adalah kota Baku di tengah-tengah di luar kota tua ya. Jadi arsitektur barong
Rusia, Sarusia, arsitektur Safavid Persia, arsitektur Romawi kuno, arsitektur Ottoman, arsitektur dari Mogul Emperor, semua menyatu bersatu di tempat ini. Dan semuanya menjadi harmoni yang luar biasa yang kita bisa lihat, Ibu Titin. Dan begitu juga bagaimana arsitektur dunia hari ini, ya, di tengah-tengah kota Baku muncul sebuah kota besar yang bernama Baku hari ini, modern dan lebih bersih daripada Singapura, lebih teratur daripada kota-kota manapun di dunia, ya, dengan subway, dengan kereta bawah tanahnya yang luar biasa, dengan transportasi umum yang begitu rapi, dengan lampu-lampu yang warna-warni, menjadikan dia mutiara. Di mana bangunan-bangunan yang arsitektur seperti yang di depan kita ini, sebuah arsitektur sangat super modern, tanpa siku, arsitektur tanpa siku yang dibangun oleh seorang arsitek berkebangsaan Inggris, berketurunan Lebanon, almarhumah Shah Hadid kalau nggak salah, ya, saya lupa ingat, ya, dia yang membangun juga gedung Oval di London. Nah, ini adalah Haider Ali of Center, luar biasa. Ini kita lihat kota Baku waktu malam, ya. Ini adalah pelabuhan port Bakunya, kota Baku waktu siang, ya. Bapak Ibu sekalian, Mbak Titin, Ibu Titin, terima kasih. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini menjadi contoh buat kita. Apalagi kalau kita mau membangun ibu kota baru di Kalimantan, ya, di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah yang tidak ada peradaban di sana. Kita mau membangun peradaban. Bagaimana kota itu bisa terbangun dengan cepat? Jakarta saja, itu kota tua di Jakarta. Kita urus baik-baik. Kita menjadi sebuah negeri yang menjalani tentang budaya peradaban kita sendiri. Kita jaga apa yang ada yang sudah kita miliki. Dan itu menjadi daya tarik Indonesia sebagai sebuah negeri yang memiliki multikultural peradaban. Luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Nanti kita sambung dengan tanya-jawab. Ibu Titi. Terima kasih banyak, Prof. Husnan. Waduh, menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa seperti diajak berjalan-jalan ini, Prof. Ya, mengikuti paparan dari Prof. Husnan tadi, kita seperti menjalani satu persatu bagian dari Baku dan juga dari sejarah terdahulu sampai kota Baku terkini, gitu ya. Luar biasa dinamikanya dan bagaimana harmonisnya hubungan antara yang lama dengan yang baru, begitu ya, Prof. Ya, sangat menarik. Dan saya rasa tadi juga sudah ada komentar yang baik juga di kolom chat. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih mendalam lagi di sesi diskusi, ya, Prof. Ya, terima kasih banyak untuk paparannya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita akan langsung saja sambung dengan sesi diskusi untuk narasumber yang kedua. Kita akan menyambut Prof. Nani Widayati, di mana Prof. Nani ini adalah Kaprodi Magister Arsitektur, dan saya akan mencoba untuk membacakan CV singkat beliau. Prof. Nani, riwayat pendidikannya dulu S1 Arsitektur di UGM, kemudian S2 juga di sana, sampai S3 Arkeologi, dan yang terakhir kemarin S3-nya sampai dua kali, ini yang Teknik Arsitektur di Universitas Indonesia, dan Alhamdulillah dia sudah mencapai guru besarnya, dan selain sebagai Kaprodi Magister Arsitektur, beliau juga Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, dan beliau juga punya banyak kegiatan dan juga pencapaian. Pernah menerima anugerah budaya dari pemerintah DKI tahun 2018 bidang pemerhati bangunan cagar budaya. Kemudian pernah juga ikut membidani terbitnya keputusan Menteri Pariwisata PM03, PW07, MKP 2010 yang menetapkan Laweyan sebagai cagar budaya. Kebetulan Prof. Nani ini dari Laweyan dan beliau sangat gigih untuk memperjuangkan
kawasan Lawean ini sebagai kawasan cagar budaya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu pengantar awal dari saya. Prof. Nani mungkin bisa memulai saja untuk paparannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Bu Titin. Terima kasih. Selamat siang, Pak Dekan yang sudah bersedia membuka acara ini. Pak Firmanto sebagai Kapolri, Prof. Husnan sebagai pembicara yang sangat handal. Jadi kepingin kesana lagi nih, Prof. Ayo, Bu. Sama-sama saya, Bu. Sekarang kan sudah ada jalan tolnya yang menuju Nasipan kan ya, jadi nggak usah terbang lagi gitu. Betul Bu, betul ya. Ya, terima kasih kepada semua peserta yang sore ini sudah ikut hadir di dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja presentasi saya, yaitu dengan share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Ya. Sekarang ini saya akan mempresentasikan tentang kawasan bersejarah di tengah kota, bagaimana dampak dan kontribusinya terhadap kota yang sekarang ada. Jadi sebetulnya ini menyambung dengan presentasinya dari Prof. Husnan tadi. Jadi Bu Titin sangat tepat sekali menaruh dia di nomor satu, Bu, karena ini menyambung begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kawasan bersejarah, itu tidak luput dan tidak bukan kita akan selalu berkaitan dengan kelompok-kelompok atau bangunan individu, yaitu bangunan itu berdiri sendiri atau kelompok bangunan. Kemudian desa dan kota kecil sebagai pusat sejarah. Kemudian kota-kota yang bersejarah, kawasan bersejarah pada kota besar. Dan kelompok bangunan bersejarah itu bisa berupa tapak, berupa istana, berupa berbagai macam artefak dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok bangunan ini biasanya berada pada tengah kota atau ya berada pada pinggir kota. Sebetulnya dia tadinya awal itu sebagai pusat kotanya, kemudian akan berkembang menjadi di sekelilingnya menjadi kota-kota baru begitu. Dan akhirnya ketika kota baru itu menjadi kota yang sangat berkembang. Maaf, Prof. Nani, suaranya agak kecil ya. Mungkin agak didekatkan dengan mikrofonnya, apakah bisa? Sudah terdengar? Ya, lebih terdengar. Baik, ya. Terima kasih. Jadi kelompok-kelompok bangunan ini akhirnya yang ditinggalkan begitu. Bukan ditinggalkan dengan sengaja, akan tetapi lama-lama menjadi tertinggal karena pusat perekonomian pasti akan berpusat kepada kota baru. Nah, disinilah tugas kita semua bahwa di dalam kota baru itu pastinya ada nilai, ada value yang berada di dalamnya. Yaitu value tersebut biasanya kita kelompokkan menjadi nilai kesejarahan, kemudian ada nilai ekonomi dan nilai sosial budaya. Nah, di sini konteksnya yang sekarang ini, di era yang sekarang ini yang lebih berperan adalah nilai ekonomi. Nah, untuk itu bagaimana tugas kita untuk menggabungkan antara nilai kesejarahan, nilai sosial budaya ini yang bisa menyatu dengan ekonomi sehingga kawasan-kawasan tadi tidak tertinggalkan begitu. Nah, semua ini tergantung dari apa? Masyarakat misalnya sudah berusaha, sudah berkeinginan sekali untuk menjadikan kota tua atau kawasan tuanya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi sebetulnya semuanya itu sangat ada ketergantungan dengan political will dari pemerintah. Selain
dengan sandaran undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Kemudian muncul satu pertanyaan, bagaimana caranya kawasan lama yang bisa bersanding dengan kawasan baru dan juga saling bersinergi, seperti yang tadi terjadi di Kota Baku, yang old city-nya itu sangat bergandengan dengan kota barunya. Akan tetapi mereka itu saling memberikan kontribusi, tidak yang satu ini menjadi dikesampingkan berlari ke kota barunya, tidak, tetapi saling berkontribusi. Dan di Baku sangat banyak sekali revitalisasi kawasannya itu dengan bangunan-bangunan yang kontras tetapi sangat bersinergi dengan bangunan lamanya. Nah, untuk bisa saling bersinergi sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Itu yang pertama, kita harus memperbaiki lingkungan dan menjaga keamanan. Kenapa ini demikian? Karena kalau pembangunan satu kota lama atau satu kawasan lama dengan scope square meternya yang sangat besar, areanya sangat besar, mungkin tidak cukup dana dari pemerintah saja. Artinya perlu ada investor dari luar yang punya kesepakatan terhadap pelestarian. Nah, kemudian apa yang dikehendaki dari para investor ini? Tentu saja dia mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, nilai ekonomi tinggi ini akan bisa terlaksana kalau keamanannya terjaga. Misalnya di situ sering terjadi demo, sering terjadi huru hara, perampokan dan sebagainya yang tidak membuat nyaman para investor, itu juga perlu dipertanyakan begitu. Jadi perbaikan lingkungan dan menjaga keamanan itu sangat penting. Kemudian apa? Yang tahap pertama adalah mengamankan karakter dari lingkungannya. Jadi lingkungan dari kota lama ini atau kawasan lama ini karakternya harus dijaga dulu, diamankan dulu. Nah, untuk menjaga amannya ini harus bagaimana? Harus ada aturan, harus ada peraturan dari daerah di mana lingkungan itu berada, supaya perkembangan ekonomi yang begitu cepat di lapangan itu tidak merusak karakter dari lingkungannya yang ada, karena border-border aturannya sudah diberikan. Kemudian membuat titik-titik akupunktur, ya, titik-titik akupuntur pada kawasan tersebut untuk menghidupkan nilai ekonominya. Jadi kalau satu titik, satu spot sudah ada perkembangan nilai ekonomi, pasti otomatis dia akan menyebar ke wilayah tersebut. Dan wilayah tersebut secara ekonomi akan ada growing up-nya begitu. Kemudian segera digerakkan revitalisasi kawasan. Jadi yang pertama itu diamankan karakternya dulu, disangga dengan adanya aturan daerah, kemudian digerakkan revitalisasi kawasannya. Jadi mulai dari makronya, kemudian misonya, dan berikutnya adalah mikronya. Mana yang nantinya akan dijadikan satu landmark dari kota itu. Itu perlu ada satu kesepakatan bersama. Kemudian mempreserve bangunan yang dapat mewakili lingkungan sebagai ikon kawasan. Nah, ini ikon kawasan ini penting sekali karena ini bisa menjadikan satu notes orang kalau datang ke sana, apa sebetulnya yang akan dituju, apa keistimewaan yang ada di sana, dan apa yang bisa kita dapatkan di sana. Kira-kira demikian. Ini salah satu, saya memberikan salah satu contoh di Surakarta atau Solo, ya. Bagaimana kota Solo itu mempunyai titik-titik kawasan bersejarah, yaitu center city-nya sebetulnya awalnya itu adalah keraton, ya. Kemudian dia dikelilingi oleh kawasan pecinan, itu di Kampung Balon, dekat Pasar Gede. Kemudian ada kawasan Arab, yaitu di apa namanya, kawasan Arab ini berada di Pasar Kliwon, di sebelah selatannya, sebelah selatan agak ke timurnya keraton. Kemudian ada kawasan santri di dekat Kauman, yaitu di sebelah baratnya keraton. Kemudian ada kampung Karaton yang mengelilingi keratonnya, mengelilingi keraton dan mengelilingi kedaton.
ini sangat menarik sekali. Kampung Karaton ini bernama Baluwerti. Dia berada di tengah kota dan dia merupakan border dari keratonnya. Kemudian ada Kampung Pejagalan yang dulunya dia itu untuk menyembelih binatang ya, untuk menyembelih binatang untuk di apa namanya di penjualan untuk dibawa ke keraton dan sebagainya. Tapi yang perlu dicermati di sini pada era masa lalu pun sebetulnya penyembelihan binatang itu sudah diklasterkan sehingga tidak akan muncul tentang kebersihan, tidak akan muncul penyakit dan sebagainya. Kemudian ada Kampung Batik Lalean yang menjadi ikonnya Kota Solo. Semua ini yang berada di beberapa titik-titik ini mempunyai nilai kesejarahan, mempunyai nilai sosial, mempunyai nilai budaya, mempunyai nilai ekonomi. Nah, sekarang bagaimana kawasan ini bisa mensinergikan dengan kawasan kota Solonya secara keseluruhan dengan ada kota administratif, kota perdagangan, dan sebagainya. Kalau untuk batik, dia mempunyai ikon misalnya Pasar Klewer yang itu merupakan satu akupunturnya kota Solo untuk menyebarkan ekonomi di Surakarta. Tetapi kalau kawasan-kawasan ini semua didevelop dengan sesuai dengan karakter dari kawasannya dan kemudian diberikan tadi titik-titik akupuntur untuk mengembangkan ekonomi di setiap kawasan, niscaya kota Solo ini akan menjadi semakin semakin maju sekali, tidak hanya dari nilai ekonomi, akan tetapi kota Solo yang terkenal dengan kota budaya benar-benar bisa tercapai tujuannya. Dari sisi kesejarahan, dari sisi sosial, dari sisi budaya, dan dari sisi ekonomi. Kemudian saya memberikan contoh ini di Wellington, di New Zealand. Ketika pada di tengah kota Wellington terjadi pro dan kontra ketika pada satu kawasan permukiman lama akan dibangun satu jalan utama karena ini akan menumbuhkan nilai ekonomi dari satu titik yang di ujung sana dan di ujung sana. Sesudah diadakan berbagai macam rapat, konsultasi, diskusi dengan warga dan kemudian dengan para petinggi dan sebagainya, akhirnya nilai ekonomi adalah yang menang. Kemudian kalau sudah diputuskan nilai ekonomi yang menang, apa yang harus dilakukan? Akhirnya diputuskan jalan tetap dibuat, kemudian dibikin satu bangunan yang ditinggalkan. Dan kemudian di belakangnya diberikan satu board semua narasi, tulisan narasinya begitu, bahwa itu menceritakan semua kesejarahan dari kampung tersebut. Sehingga ada petanya, kemudian ada block plan-nya, kemudian ada narasi dari bangunannya, dan sebagainya. Nah, hal ini yang bisa dia capai untuk merangkum antara nilai ekonomi yang sekarang memang menjadi tujuan utama, akan tetapi nilai kesejarahan dari kawasannya ada yang ditinggalkan. Kemudian saya memberikan contoh lain, yaitu di Belitung. Di Belitung semua orang pasti tahu kalau datang ke sana adalah ke pantainya, di mana pantai-pantai itu dihadirkan, ada kehadiran batu-batu yang sangat besar sekali yang diyakini kebenarannya bahwa batu-batu itu batu-batu dari era purba begitu. Jadi wisata pantai itu sangat menggiurkan sekali. Akan tetapi ada pemikiran yang berbeda. Ketika itu gubernurnya yang
apa namanya, Bapak Gubernur yang berpikiran sangat visioner begitu, berpikir bahwa sepertinya tidak cukup kalau wisata itu hanya diadakan dengan wisata laut, dengan wisata melihat batu saja dan memakan hidangan-hidangan yang ada di pinggir pantai itu, atau hidangan khas dari Belitung, Bangka Belitung begitu. Sehingga beliau memunculkan bahwa sudah saatnya bahwa Belitung harus memunculkan budayanya, kulturnya. Dan Belitung juga punya loh sesuatu selain laut itu. Maka untuk tes pertama, beliau mempreserve rumah Tuan Kuasa, yaitu rumah Tuan Kuasa yang didirikan pada tahun 1862. Ini kemudian dipreserve, ini kondisi tahun 2020, dan ini kondisi sesudah dipreserve. Nah, kemudian beliau juga mengatakan dipreserve saja tidak cukup, kalau yang benar bangunan dipreserve, tapi selain dipreserve juga harus mendatangkan nilai ekonomi, karena preserve as a museum itu secara nilai ekonominya sangat sedikit. Maka beliau menjadikan kawasan di sekitarnya itu bangunan-bangunan baru yang bisa mendukung kebutuhan akan kota itu, kemudian dia bisa serasi dengan apa namanya bangunan yang dipreserve itu, sehingga nilai ekonomi bisa berkembang, bisa menambah devisa dari pemerintah daerahnya, selain turis yang berada di untuk mengunjungi pantai, dan juga bergulir nilai ekonomi dari masyarakat karena ruang-ruang baru di sekelilingnya yang dibuat itu apa namanya menampung semua aktivitas dan produk dari masyarakat lokalnya, baik makanan kemudian kerajinan dan sebagainya. Nah, ini sinergi-sinergi semacam ini sebetulnya sangat diperlukan untuk masa sekarang. Kemudian ini contoh dari Kota Tua Jakarta Utara yang dibangun pada tahun 1650. Ini adalah salah satu contoh, saya memberikan contoh yaitu Gedung Olveh. Gedung Olveh ini direvitalisasi, tapi revitalisasi di Kota Tua ini selalu sendiri begitu, spot by spot, termasuk Gedung Olveh ini. Jadi ketika dia sudah di apa namanya sudah diresmikan, kemudian ya hanya sekedar untuk kantor saja gitu. Gedung lain dibangun ya sekedar untuk kantor saja. Karena apa? Seharusnya kawasan lama ini seluruhnya dulu, secara makro dulu semua, baru mesonya dan baru spot by spot gedung-gedungnya, sehingga satu sama lain tidak saling bertabrakan secara fungsi, satu sama lain saling mendukung, dan akhirnya semuanya akan menjadi berkembang bersama. Kira-kira demikian. Kemudian ini salah satu contoh lain lagi, yaitu di Desa Panglipuran di Bali. Semua orang kalau datang ke Bali, kepingin melihat desa tradisional di Panglipuran, selalu menyenangi bahwa kawasannya sangat bersih, lingkungannya sangat baik, dan pelajakannya sangat rapi sekali, rumah-rumahnya sangat rapi dan sebagainya. Tetapi ternyata banjar dari Panglipuran ini punya pemikiran yang visioner juga, sehingga dia tidak cukup puas dengan kunjungan-kunjungan yang semacam itu, tetapi mereka membuat pelatihan. Jadi ada di Panglipuran itu ada pelatihan, bisa pelatihan itu dari turis yang hadir, yang ikut maksudnya, itu bisa turis, bisa juga sekolah-sekolah, atau pemerhati budaya.
untuk membuat bangunan, prototipe bangunan yang berada di dalam sini, itu dibikin miniaturnya, yang semuanya dibuat dari bambu begitu. Jadi terobosan-terobosan ini dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, akan tetapi tidak merusak budaya. Nah, inilah yang kita harapkan. Ini salah satu contoh lain, yaitu di Sumenep, Madura. Pada masa-masa yang kemarin, datang ke Sumenep selalu akan melihat keraton, kemudian masjid besar, ya, Masjid Jami Panembahan Sumolo, dan Asta Tinggi sebagai makam dari keluarga raja-raja. Akan tetapi Sumenep telah mengembangkan diri, tidak hanya itu yang bisa diraihnya, yaitu dia mendevelop satu pulau kecil yang bernama Pulau Giliang, yang dia dinyatakan oleh NASA, ya, sudah diteliti oleh NASA, dan dinyatakan dia mempunyai ozon tertinggi kedua di dunia setelah Dead Sea di Yordania. Nah, kemudian dikembangkan pantai-pantainya. Nah, wilayah-wilayah ini bisa berkembang tanpa merusak alam, tetapi bisa menghadirkan orang, dan ekonomi di situ akan tumbuh. Ekonomi pastinya akan tumbuh dengan pesat, dengan tanpa merusak alam apapun. Nah, di sini sinergi antara ekonomi, sosial, budaya itu menjadi satu kesatuan yang sangat bagus sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini salah satu penduduk Giliang yang usianya sudah 110 tahun. Jadi di Giliang itu rata-rata orang meninggal di atas usia 100 tahun. Kira-kira demikian, Bu Titin, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Nani atas paparannya, menarik sekali, melengkapi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Husnan tadi, ya, dan ada banyak studi kasus juga sebagai contoh-contohnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada sesi diskusi, ya Prof, ya. Oke, ya, baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita akan berikan waktu sebentar untuk product knowledge dari sponsor kita, yaitu dari Uzin Uts, di mana nanti akan dibawakan oleh Pak Sugiyarto Gunawan. Beliau adalah Direktur PT Uzin Uts Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Sugiyarto, sekitar 10 menit. Silakan, masih di mute ya? Halo? Suaranya belum muncul, Pak. Silakan, mungkin dicoba lagi untuk suaranya. Apakah sudah bisa muncul? Halo. Ya, sudah terdengar. Ya, baik. Silakan. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami PT Uzin Uts Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Sugiyarto karena suaranya juga kurang enak, lagi sedang batuk. Jadi saya mewakili Pak Anubu untuk pemaparan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Bowo. Saya staf dari Uzin Uts Indonesia, mewakili Pak Sugiyarto Gunawan. Nanti dalam sesi tanya jawab, kami akan Bapak Sugiyarto akan ikut membantu menjelaskan produk knowledge kami.
saya sharekan. Ya, kami Yuzin ini ada satu produk yang mana bisa kami aplikasikan khususnya untuk bangunan-bangunan tua heritage yang kami namakan heritage mortar. Heritage mortar ini material khusus yang bisa bernapas dan bisa mengeringkan atau sistem yang bisa mengeringkan dari mortar tersebut. Jadi dalam membantu mengupayakan perbaikan bangunan tua heritage ini, kami menciptakan satu terobosan yang ini memang tidak ada dimiliki oleh mortar lain, khusus untuk konservasi pada bangunan heritage dan pelestariannya. Namun material ini meliputi maaf, dari Pak Bowo. Iya, Bu. Maaf Pak Bowo, kok di layar saya kok masih hitam ya? Hitam baru started screen sharing begitu. Jadi belum kelihatan gambarnya. Sudah saya tampilkan tuh, Bu. Oh ya, tapi belum muncul di layar saya ya. Di saya juga belum, Bu. Belum muncul, masih hitam. Sebentar. Atau mungkin di share ulang mungkin ya, Pak ya. Baik, baik, Bu. Baik, share ulang. Sudah, Bu. Maaf, Bu Titin. Sepertinya kok ini atau mau dibantu dari panitia mungkin? Sudah saya sudah saya emailkan, Bu. Mohon maaf. Tadi sudah ya, okay, baik. Bisa di-sharekan. Baik. Terima kasih, Jessica, mungkin bisa dibantu? Ya, saya izin share ya. Ya. Sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Nah, terima kasih, Jessica. Nanti Bapak beritahu aja kalau harus ganti slide. Baik. Ke slide 2, Bu. Ya. Jadi, saya ulangi lagi. Uzin kami mortar yang berbasis di Jerman, khususnya di Stuttgart. Kami ada di Indonesia tahun 1996. Saat ini di Indonesia kami ada satu produk pengembangan khusus untuk mortar heritage, Bu. Jadi ini yang beberapa project yang sudah kami aplikasikan. Next. Salah satunya bangunan tua di Ngawi dan di Gedung Maramis Gambir. Ini satu produk yang bisa bernapas, yang bisa mengeluarkan ion-ion garam, ion-ion uap air yang terjebak di dalamnya, sehingga material ini akan membantu bangunan fisiknya akan seperti semula, tidak akan mengalami pelapukan. Next. Seperti dalam upaya kami membantu pelestarian bangunan heritage, bangunan yang sudah kropos atau berjamur akan kita bantu dengan produk kami ini, yang di mana bangunan tua itu ada kandungan-kandungan kelembaban, kandungan kimia terutama garam atau efflorescence, kemudian pelapukan oleh lumut dan jamur. Ini akan merusak fisik bangunan khususnya heritage. Next. Perbaikan bangunan heritage diperlukan material yang khusus sesuai dengan kondisi dan karakteristik tanpa merusak history dari bangunan tersebut. Next.
Jadi seperti di visual gambar kami, material kami tidak bisa tembus dengan air dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Negatif maupun positif. Jadi dari dua-dua sisi masih bisa mengeluarkan ion garam dan ion uap air. Sehingga tidak merusak dinding fisik dari bangunan heritage tersebut. Ini kita baiki secara permanen untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang yang akan sangat membantu dari sisi bangunan tersebut dalam pemeliharaan. Next. Simulasinya seperti ini. Jadi bubuk material kami ini sudah kita uji di lab kami, ada air yang diteteskan, kemudian ada plesteran yang diteteskan air, kemudian ada aci yang diteteskan air, yang mana air tersebut tidak bisa masuk ke dalam pori-pori material mortar heritage kami. Plester yang diaplikasikan 100% akan waterproof, tidak akan tembus air dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Kemudian air yang ada di dinding atau uap air yang ada di dalam bata merah dalam bangunan tua tersebut akan keluar dalam bentuk ion. Ini yang dimaksud dengan bernapas atau breathable. Kemudian material kami akan mengeringkan sirkulasi udara yang ion-ion dalam bangunan tua tersebut. Sehingga akan melindungi fisik dalam bangunan tua tersebut. Next. Ini sama simulasinya. Dari semula plester lamanya kita buang, biasanya bangunan tua itu ada pasir konvensional dan kapur, kita buang, kemudian kita ganti dengan namanya base WDS atau yang heritage mortar ini. Setelah beberapa saat ada proses pengeringan, penguapan, kemudian akan melakukan pengeringan tanpa ada garam yang keluar dari dinding, tapi bisa kita keluarkan melalui ion-ion garam tersebut. Sehingga dari fisik acian dan catnya pun yang akan terpakai juga akan tetap terlindungi. Next. Nah, ini yang dinampakkan 100% waterproof itu apa? Jadi material kami bisa menahan water pressure 1 bar, itu setara dengan air 10 meter, dengan pengetesan selama 72 jam. Selama 72 jam, sehingga air itu akan tidak tembus sama sekali, bahkan sampai 0 mili. Kami juga ada datanya di sini. Jadi bisa menahan satu bar, setara dengan 10 meter, setinggi 10 meter. Next, Bu. Next. Next, Bu. Ya, kurang 3 menit lagi, Pak Uzi. Ya, baik. Next. Nah, ini. Bawah. Ini adalah untuk nilai U yang biasa untuk, Pak? Water paver permeability. Jadi material kami adalah masuk di kategori 3-6 dibanding dengan material-material biasa. Next, Bu. Nah, sedangkan udara untuk water paver permeability adalah 1. Sedangkan using BDS adalah 3-6. Next, Bu. Ini tes pengukuran kelembaban. Next. Seperti di contoh, kita ada pengetesan kelembapan di bangunan tua. Ini contoh di A.A. Maramis. Next, Bu. Next, Bu. Ini pengetesan juga di bangunan baru. Ini di daerah Peak 2, Peak Golf. Next, Bu. Ini yang sudah terpakai di bangunan baru, khususnya rumah tinggal untuk sisi eksterior, yang mana bisa menahan air dari sisi luar. Ini untuk sekitar 435 unit. Next, Bu. Ini yang di Gereja Emmanuel. Next, Bu. Ini yang di Van den Bosch Ngawi, yang sudah terbukti dari berjamur. Kita bongkar plesterannya, kita bikin material kita,
setelah 3 bulan jamur tidak ada keluar sama sekali, ataupun efflorescence tidak keluar sama sekali. Next, Bu. Next, Bu. Ya, ini yang di Amaramis yang sudah teraplikasi sampai saat ini. Ini salah satu contoh bangunan baru satu tahun terakhir di Pasar Kebon Kembang Bogor yang airnya itu nggak bisa berhenti sama sekali, kemudian kita tutup pakai material kami, bisa menutup sampai sekarang tidak ada bocor sama sekali. Next, Bu. Ini untuk kolam renang juga sama. Next. Ini untuk yang di Slovakia, yang untuk dam, air dam yang bisa kita bantu, air tidak bisa bocor dari bangunan tersebut. Ya, ini lebih rendah dari sungai. Ya, next, Bu. Ya, next, Bu. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh material yang sudah terpasang di beberapa bangunan heritage, khususnya di Indonesia dan di luar Indonesia, Bu. Saya rasa itu yang bisa dapat kami sampaikan, Bu. Untuk pertanyaan atau informasi lain bisa di chat atau di WA ke saya atau ke kami. Ya, terima kasih baik. Banyak. Terima kasih banyak Pak Bowo dan juga Pak Sugiarto yang wakili dari Yuzin Youth Indonesia yang sudah menjadi sponsor utama pada seri seminar online yang ke-18 ini. Terima kasih banyak dan ya, mudah-mudahan ya, sukses selalu untuk Yuzin Youth Indonesia. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya, banyak. Sama-sama. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan langsung ya mulai saja untuk sesi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Dan kita sudah lihat di kolom chat sudah banyak pertanyaan, sepertinya akan seru sekali untuk sesi diskusi sore ini. Langsung saja, selamat sore Prof. Husnan dan juga Prof. Nani. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, sudah bersiap-siap ya Prof ya, untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat dari para peserta. Dan mungkin sebelum saya bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah muncul, mungkin sedikit highlight gitu ya dari saya bahwa Baku ini memang kota yang penuh sejarah ya Prof ya. Tadi juga sudah diceritakan bagaimana sejarahnya dan kondisi sekarang bukan hanya sebatas kota tua, tapi dia sudah sangat bisa mengadaptasikan dengan kemajuan zaman, dengan berbagai perkembangan yang ada gitu ya. Dan salah satu yang dicapai oleh Baku sendiri, kalau tidak salah di tahun 2019 ya dilakukan di sana World Heritage Committee melakukan sidang yang ke-43 gitu ya. Ini sebagai salah satu apresiasi juga sebagai tempat hostnya begitu ya Pak ya. Yeah. Oke, baik. Langsung saja saya akan coba bacakan pertanyaan. Yang pertama ini ditujukan untuk Prof. Husnan dari Muhammad Imam Fakihuddin yang menanyakan apakah di Azerbaijan terdapat bangunan heritage yang sudah berubah fungsi secara total. Dan sekaligus ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan kedua ini dari Pak Joko ini, terkait dengan perkembangan yang di Azerbaijan sendiri, di mana banyak muncul spot-spot yang terjadi dari waktu ke waktu gitu ya sebagai tanda-tanda sejarah dalam bentuk cipta arkeolog. Nah, pertanyaannya bagaimana pengaruh spot-spot tersebut dengan pembentukan pola kota, apalagi dikenal sebagai rest area perjalanan antar negara, dan bagaimana pengaruh multi-culture tersebut pada pola kotanya. Mungkin demikian pertanyaan pertama untuk Prof. Husnan. Silakan Prof, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan beberapa fungsi dari pergedungan yang ada di kota Baku. Jadi ini juga punya sejarah sendiri. Kota Baku itu adalah kota baru ya, tapi kota lamanya itu ada di tengah-tengah kota Baku. Dia sebagai sebuah kompon, seperti kompon itu
mungkin sekitar 25-30 hektar gitu, itu kota tuanya, dibentengi dengan benteng yang dibuat dari zaman Bizantium, plus hancur itu dibangun kembali oleh Ottoman, dan terakhir diperbaiki kembali oleh Haidar Ali ya, presiden pertama Azerbaijan. Dan ini menjadi memang tempat yang sangat-sangat dijaga, karena juga itu menjadi sebuah tempat heritage dunia yang diitukan oleh UNESCO ya, yang dicanangkan oleh UNESCO. Dan di dalamnya juga ada beberapa tempat-tempat sejarah yang luar biasa, di antaranya dari istananya Sirwansah yang masih utuh sampai hari ini, walaupun ada sebagian yang runtuh dan direstorasi kembali pada tahun 2004-2006 oleh Presiden Haidar Aliyev. Di zaman Uni Soviet, kota tua yang di tengah itu yang saya bilang seperti compound, seperti kota di dalam kota, itu dulu ditutup oleh Uni Soviet. Uni Soviet tidak memberi kesempatan kepada seluruh rakyat bahkan generasi Azerbaijan untuk bisa mengetahui budayanya, peradabannya, sejarah mereka, sehingga semuanya harus ditutupi. Dan ditutupi, benar-benar ditutup, diuruk ya, ditutup dan benar-benar dipagari lagi gitu, ditutup oleh Soviet, tapi tidak dihancurkan gitu oleh Soviet. Sementara yang di luar itu ada 2.500 masjid, ada 430 gereja, di sana ada Ortodok, di sana ada Katolik Roma, ada Katolik Albania, ada Ortodok Albania, ada Protestan, dan ada Majusi, ya. Itu semua dihancurkan, termasuk 2.500 masjid. Nah, kenapa seperti itu ya? Kita tahu pada waktu rezim Soviet yang 70 tahun itu meneruskan Tsar Rusia ya, sehingga 170 tahun itu peradaban, budaya, agama itu bahkan dicerabut seakar-akarnya. Sehingga ketika Azerbaijan merdeka, rakyat, generasi muda, pemudanya, semuanya tidak mengetahui tentang sejarahnya. Dan mereka tahunya adalah bahwa Azerbaijan adalah Soviet, Azerbaijan adalah Rusia. Nah, kemudian Haidar Aliyev kembali merestorasi itu. Haidar Aliyev sebagai presiden pertama, presiden yang terus menjadikan Azerbaijan sebagai sebuah negeri yang berwibawa pada tahun 2004 ya, setelah kemerdekaan tahun 91, beliau mengakuisisi segala perusahaan-perusahaan Rusia atau Soviet yang ada di dalam, termasuk perusahaan minyaknya dan sebagainya. Juga beliau mencoba untuk merestorasi semua, seluruhnya, kota itu direstorasi. Dibuka kembali, di benar-benar diperbaiki, benar-benar dijadikan, dialihfungsikan kembali. Kota tua itu dialihfungsikan kembali sebagai tempat bersejarah, tempat anak-anak mengetahui tentang budaya peradabannya. Masjid dibangun kembali. Dari 2.500 masjid sudah terbangun sampai hari ini sekitar 270-an masjid. Dan masjid yang terbesar itu adalah Masjid Haidar yang dibangun, yang begitu megah, besar, dari satu batu. Ya, luar biasa. Walaupun keberagamaan di sana juga sudah hilang. Jadi betapa luar biasa waktu itu Soviet itu mencerabut budaya, peradaban, agama, makanan, minuman, bahasanya pun semua diganti dengan bahasa Rusia. Hari ini, sekarang ini, baru 10-20 tahun ini, mereka mengembalikan kembali. Bahasanya menjadi bahasa Azeri, makanannya menjadi makanan Azeri kembali, agamanya yang Katolik menjadi Katolik lagi, yang Protestan menjadi Protestan lagi, Majusi kembali bersembahyang secara Majusi, dihidupkan kembali kuil-kuil api Majusi, Zoroaster, masjid dibangun kembali, namun tetap mereka menjadi negara sekuler hari ini, yang tentunya kalau kita lihat ya secara pribadi saya miris melihatnya. Jangan sampai Indonesia seperti itu, kehilangan jati diri bangsanya.
kehilangan segala-galanya. Walaupun negeri itu sekarang sudah menjadi kembali, memunculkan jati dirinya kembali. Dan pada waktu itu kebetulan saya di sana juga mengajar di apa ikut membantu mengajar di beberapa universitas, dan setiap saya berbicara tentang Azerbaijan itu sendiri, seakan-akan saya ini orang Azerbaijan yang bercerita tentang sejarah mereka. Mereka terbengong-bengong, kok Anda orang Indonesia, duta besar Indonesia, kok mengerti ya tentang Azerbaijan? Kok saya bilang, kita tahu tentang Anda. Anda harus mengetahui diri Anda sendiri. Ayo bangkitlah seperti Indonesia yang sudah merdeka tahun 45, bla 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 bla, saya cerita seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan, kalau dikatakan bagaimana fungsinya hari ini luar biasa. Ya, gedung-gedung parlemen dijadikan gedung parlemen lagi, masjid menjadi masjid lagi. Azerbaijan sekarang ini memiliki bangunan-bangunan dan proyek-proyek raksasa yang luar biasa, ya. Dia memiliki pipeline terpanjang di dunia sampai ke Eropa, ya. Ada 3 pipeline-nya melalui jalur melalui beberapa negara sampai ke Italia, ya. Dan juga mereka membuat jalur kereta api terpanjang di Kaukasus, ya. Dari kita menyebutnya Trans Caspian Baku Georgia, Baku Kars dan Georgia. Baku Georgia dan Kars, ya. Jadi dia membuat Tbilisi dan Kars, ya. Jadi membuat kereta sepanjang hampir separuh benua dari kota Baku, dari Kaspia. Dia membuat kereta sepanjang jauh seluruh negara sampai dia di Tbilisi di Georgia, menyambung lagi sampai Kars di Turki, dan terus nyambung sampai ke Bulgaria, sampai ke mana nama Rumania, ya. Dan itu luar biasa, terpanjang di dunia. Dan itu ada 4 jalur, termasuk juga yang memasuki jalur sutra dengan Cina dan Iran. Dan ini menjadikan negeri ini menjadi hari ini negeri termodern dan bersejarah di kawasan Kaukasus, ya, dibandingkan yang lainnya. Ya, di sana ada Chechnya, ada Dagestan, ada Armenia, ada Georgia dan sebagainya. Di samping Azerbaijan itu adalah sebuah negara Georgia yang di situ juga punya banyak cerita. Itu adalah negara sejuta church, sejuta gereja yang tentunya menjadi sahabat dekat Azerbaijan. Saya rasa seperti itu. Jadi alih fungsi itu hari ini terasa sekali, terlihat sekali. Walaupun saya tidak tahu bagaimana dulunya, ya, tapi ketika bercerita, ketika mereka bertemu dan kita menyatakan dirinya sebagai orang Azerbaijan, baru saya tahu bahwa mereka dulu ada kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa, budaya dan peradaban. Dan sekarang mereka ingin mengembalikan itu semua. Dan terlihat dari bangunan, terlihat dari suasana sosial kemasyarakatan. Dan kota Baku sekarang menjadi kota turis yang luar biasa dengan gedung-gedungnya yang unik, dengan gedung-gedungnya yang bersejarah, dengan jalan-jalannya yang mulus. Bahkan dia membuka Circuit City. Circuit City itu dia mengadakan European Grand Prix Formula One. Seperti di Sochi, seperti di Monaco, seperti di Sepang di Malaysia, seperti kalau kita sekarang di Mandalika. Kita Mandalika, motor GP. Di Azerbaijan itu udah bukan motor lagi, tapi Formula One, ya kan, Formula One. Dan Indonesia pernah mengirim wakilnya. Jadi Formula One itu di tengah-tengah kota. Gitu. Nah, bagaimana seluruh dunia datang ke sana, melihat dan menjadi tempat yang begitu menarik, gitu kan, pantainya yang begitu indah, bersih, dan Mbak Titin, orang-orangnya cantik-cantik seperti Mbak Titin itu loh, luar biasa. Ya 10 orang di sana tengah-tengah hari itu terkena matahari, itu yang cantik tuh 21 orang di Azerbaijan. Bayangannya termasuk. Pokoknya seperti itu. Jadi memang luar biasa. Saya merasakan bahwa itulah tempat yang pernah saya datangi yang terindah dan sangat bersejarah. Sejarah Islamnya, sejarah manusianya,
sejarah kenabian, sejarah apapun, dan banyak sekali hubungannya dengan Indonesia. Saya rasa demikian jawaban saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan bagaimana pengaruh spot-spot tersebut dengan pembentukan pola-pola apalagi dikenal sebagai rest area perjalanan. Jadi dulu dulu itu Azerbaijan itu hanya kota Icarisar saja, itu kota baku yang tadi itu tadi yang saya ceritakan, kompon kota itu saja. Kota kecil saja, kota baku itu. Yang dulu, yang sekarang ini jadi kota tua tadi yang saya ceritakan. Belum kemana-mana, belum meluas. Jadi baru itu saja, baku itu. Ya. Dari sebelum Masehi, dua abad sebelum Masehi, sudah terbangun itu Maiden Tower. Sudah terbangun itu tatanan Istana Sirwansah dan sebagainya. Ya. Dan di sana tempat didatanginya atau singgahnya orang-orang pedagang-pedagang dari timur, dari selatan. Kalau dari timur itu berarti dari China, dari Asia Tengah. Dari selatan berarti dari mana? Dari Timur Tengah. Ya, Timur Tengah itu dari Saudi Arabia, yang sekarang ini dari Yaman, dari mana-mana. Termasuk dari India. Ya. Orang India banyak datang ke sana. Karena orang India itu memahami tentang Hinduism, ya, Siwa sebagai Tuhan pencerah, dilambangkan dengan matahari dan api. Maka ketika datang ke Azerbaijan, dia bertemu dengan kuil api Zoroaster Majusi, maka kuil itu pun dijadikan kuil mereka. Mereka senang sekali, wah ternyata ada Siwa di sini. Bayangkan coba. Ya, orang-orang India datang berdagang dia membawa apa? Mereka membawa garam, membawa garam, buah-buahan, ya, membawa rempah-rempah, ya. Sampai di sana ditukar dengan garam, ditukar dengan sutra. Nah, mereka beristirahat, bahkan mereka melihat ada kuil Majusi, dia pikir inilah juga kuil Siwa yang diturunkan oleh sang dewa untuk mereka. Maka kuil Astasgah sampai hari ini, juga sampai hari ini didatangi oleh orang-orang India yang menganut Siwa. Dia menjadi dewa pencerah, dewa kehidupan. Kenapa? Karena membawa pencerahan dari api dan matahari. Luar biasa tempat itu. Nah, jadi kenapa saya katakan dia sebagai the rest area? Karena begitu banyak datang baru. Bahkan dari Eropa, orang-orang Prancis di zaman Napoleon, tuh orang-orangnya Napoleon Bonaparte datang ke sana. Awalnya ingin mencari emas, yang ditemukan emas hitam, minyak. Orang-orang dari Albania, dari Jerman, datang ke sana. Sampai hari ini memiliki tempat di Azerbaijan, memiliki perkampungan Jerman. Orang Jerman semua. Budaya-budaya Jerman semua ada di Azerbaijan. Dan mereka hidup bersama-sama orang Azerbaijan. Dengan budaya Armenia, dengan budaya Almanianya, dengan budaya Jermannya. Luar biasa. Makanya saya bilang bahwa Azerbaijan ini menjadi tempat ketika orang datang ke sana, awalnya mereka transit, ya, mereka menyebutnya ada karavan sarai, istana karavan, istana tempat singgah. Karena banyak sekali tempat hotel-hotel, kalau sekarang hotel. Sekarang hotel-hotelnya luar biasa, memang ada Fairmont, ada Hilton, ada semua ada. Nah dulu karavan-karavan sarai itu. Nah, jadi memang spot-spot tersebut membentuk kota itu menjadi besar. Banyak lagi orang datang sana. Banyak lagi orang memiliki ide masuk, memberikan ide-ide ke sana. Ditambah lagi peradaban contohnya peradaban timur. Seorang sultan bernama Timur Leng dari Asia Tengah, ya, datang ke sana. Membawa peradaban kekuatannya, membawa pasukannya, menguasai wilayah Kaukasus, ya, Timur Leng. Dan Timur Leng apa? Dia membangun jalan panjang
sepanjang Kaukasus Azerbaijan dari kota Baku sampai kota Tofus yang kemarin diserang oleh Armenia. Sepanjang itu dia bangun. Untuk apa? Mereka mengatakan bahwa ketika Mongol, dia kan dari Mongol ya, ketika Mongol berada di sini, berarti Mongol harus mencapai ujung Eropa. Maka dia bangun jalan panjang. Nah, sampai di Naksifat belum ada jalan tadi, Bu Nani bilang sekarang sudah ada jalan lagi, Bu. Disambung ya setelah Armenia keluar. Nah, jalan yang awal yang ada sampai kemarin itu dibangun oleh Timur Leng, Timurid. Ya. Nah, akhirnya Timur Leng kemudian menurunkan Mogul Emperor ya, Humayun, Jahangir, Shah Jahan terakhir yang membangun Taj Mahal di mana? Di India. Gitu. Nah, ini semuanya menjadi spot-spot sejarah. Menjadi tempat di mana kita bisa mengetahui urutan dari hubungan internasional. Kalau sekarang human relation, international relation, ya. Hubungan antar manusia, antara peradaban, antara suku bangsa. Jangan heran kalau saya ingin mengatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, Mbak Titin, yang disebut di Indonesia itu sebagai Sunan Gresik. Dia itu dari Kaukasus. Bapaknya orang Arab, ibunya orang Kaukasus. Disuruh belajar ke Samarkand di Asia Tengah, di Uzbekistan. Menjadi ulama besar, menjadi tokoh besar, dia pergi ke timur. Sampailah dia di Rakhine, Burma. Nyebrang ke Bangladesh. Turun lagi ke Champa, ke Vietnam. Dan terus berlayar di abad akhir abad ke-14, ke-15. Sampailah dia di Gresik, menjadi Sunan Gresik. Melahirkan seorang sunan-sunan menjadi wali-wali. Di antaranya adalah bapaknya atau anaknya yang bernama Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, itu murid-muridnya. Luar biasa, itu dari Azerbaijan. Kebetulan saya mengadakan penelitian itu. Penelitian tentang masuknya Islam dari Kaukasus. Jadi Islam bukan hanya dari Gujarat saja, bukan dari Yaman saja, tapi juga dari Kaukasus dan Persia. Jadi spot-spot ini sampai hari ini sangat terasa sekali. Saya ingin mengajak semua yang ada di sini, kita jalan-jalan ke sana, melihat betapa luar biasanya manusia hari ini adalah kita ini sudah tua, tinggal di bumi ini. Bumi ini sudah tua gitu kan. Mari kita mencari bumi yang lain, agar kita bisa menjadi muda lagi. Terima kasih Mbak Titin. Terima kasih banyak Prof. Husnan, luar biasa. Jadi semacam didengungi gitu ya, tadi menjawab pertanyaan dari Pak Joko dan juga Pak Muhammad tadi. Dan luar biasa tadi mendengar kisah Kota Baku di Azerbaijan tadi, yang dulunya betul-betul ditutup gitu ya, dan banyak bangunan-bangunan lama dihancurkan tapi kemudian dibangun kembali gitu ya, dan akhirnya sekarang kota tuanya tetap cantik terjaga gitu ya. Tentu itu melewati satu proses yang tidak pendek gitu ya, untuk membangun kembali kota yang tadinya sudah banyak dihancurkan gitu ya. Ini mungkin terkait juga nanti dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat juga begitu ya, yang mungkin ini akan saya apa namanya akan saya hubungkan juga dengan pertanyaan yang kedua begitu ya. Saya akan coba ambilkan pertanyaan dari Pak Indro Sulistianto. Beliau menanyakan ini untuk Prof. Husnan dan juga Bu Nani gitu ya. Bagaimana bisa mengkomunikasikan kebijakan dari perkembangan heritage pada satu wilayah, terutama dengan pengambil keputusan yang berbeda atau berubah gitu ya. Dan ini saya kira juga ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Pak Franky Pondak ya. Beliau mengatakan bahwa cultural heritage dan history heritage ya, terutama dalam memasukkan ke dalam RT/RW suatu zonasi bersejarah, justru menghilangkan secara politis. Menghilangkannya secara politis, mungkinkah ada kekuatan kita mengintervensi terhadap kecenderungan tersebut seperti apa?
Nah, ini mungkin terkait juga dengan bagaimana ya political will gitu ya, kebijakan dari pemerintah setempat untuk mewujudkan bagaimana pelestarian heritage itu pada wilayahnya begitu ya. Saya berikan kesempatan pertama untuk Prof. Nani mungkin bisa menjawab dalam konteks mungkin di Indonesia, dan setelah itu mungkin Prof. Husnan mungkin bisa menambahkan gitu ya, bagaimana kemudian pengalaman ketika di Baku dulu kebijakan pemerintah dalam mengawal pelestarian untuk kawasannya begitu ya. Silakan Prof. Nani. Terima kasih Bu Titin. Jadi benar, kita itu yang seperti tadi pernah saya katakan dalam presentasi saya, dana membangun itu tidak bisa segmen per segmen, bagian per bagian, tetapi harus satu wilayah, satu makronya dulu. Nah, kalau untuk membangun satu wilayah, satu makronya dengan segmen per segmen, pasti akan terjadi pro dan kontra. Terutama nanti tanahnya milik siapa, bangunannya milik siapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini, kalau sudah dalam satu kawasan besar, itu memang political will, pimpinan yang paling atas yang menentukan. Kenapa Kota Baku bisa dibangun, kota tuanya bisa dibangun dengan tanpa ada masalah apapun dalam proses pembangunannya, karena Presiden Haider Ali ini sangat strongly sekali untuk membuat satu political will, ya semuanya harus dibangun. Demikian juga di kota Fes ya di Maroko itu juga sama, wali kotanya sangat strong sekali sehingga dia mengatakan untuk 10 tahun ke depan pada tahap awal tidak boleh ada pembangunan-bangunan baru. Semua bangunan lama harus direvitalisasi, semua kegiatan harus berada dalam bangunan baru bangunan lama tersebut. Yang boleh dirubah hanya patio yang ada di tengah. Itu boleh dijadikan kolam renang kalau untuk hotel butik atau dijadikan ruang tamu. Apa yang terjadi dari dampak itu? Nilai ekonomi naik terus, bangunan utuh semua, dan Fes dinyatakan sebagai satu kawasan heritage-nya UNESCO, misalnya demikian. Nah, kalau di Indonesia misalnya keterkaitannya dengan kota tua tidak akan mungkin bisa dilakukan segmen per segmen begitu, karena kota tua masih berada di bawahnya gubernur. Jadi gubernur tidak bisa berbuat apapun, karena banyak bangunan-bangunan miliknya BUMN-BUMN. Berbeda kalau dia diangkat menjadi otorita pusat. Kalau otorita pusat kan semua BUMN ada menterinya. Jadi kan mengatur, mengendalikan itu mungkin jauh lebih mudah dibandingkan negosiasinya antar sesama begitu. Kalau throwdown dari atas ke bawah kan sepertinya lebih mudah. Jadi di sini tergantung dari kebijakan pemerintahnya. Kita mau ke arah mana? Karena selama ini preservasi, konservasi, revitalisasi di Indonesia ini pelan-pelan sekali majunya begitu, walaupun setiap kota sekarang ada tim ahli cagar budaya ya TACB. Kalau untuk membangun harus izin dulu, di Jakarta ada tim ahli ada tim sidang pemugaran misalnya begitu. Akan tetapi banyak juga yang lolos karena apa? Karena perkembangan ekonomi di luar itu jauh lebih cepat dibandingkan apa yang dilakukan untuk melakukan pelestarian ini. Jadi kita memang harus berbarengan bersama-sama antara masyarakat, antara pengambil kebijakan, itu bersatu padu untuk ya kita deal ya untuk melakukan yang ini. Karena yang ini itu akan bermanfaat untuk anak bangsa, generasi yang akan datang, misalnya demikian. Nah, itu barulah bisa terjadi sebagaimana Baku dengan sangat tertatih-tatih bisa membangun kotanya kembali, tidak hanya kota dalam wujud fisik, tetapi mengembalikan kotanya dalam wujud non-fisik juga. Jadi semua kegiatan-kegiatan budaya mulai dikembangkan lagi. Jadi kira-kira itu Bu Didin, jawaban dari saya. Ya, terima kasih banyak Prof. Nani. Jadi memang pelestarian itu tidak boleh hanya sepenggal-sepenggal ya, tapi harus bersifat menyeluruh ya, komprehensif begitu ya.
Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin Prof. Husnan ada pandangan juga terkait pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana kebijakan masyarakat pemerintah setempat begitu? Betul. Yang disampaikan oleh Bu Nani luar biasa tadi, benar sekali. Saya ingin memperkuat saja Prof. Nani. Jadi di Baku itu kota, contohnya kota Baku ya, yang hanya 25 hektar itu sampai 30 hektar itu setelah Soviet pergi itu semuanya diakuisisi oleh negara, dimiliki oleh negara. Nah kemudian tentunya ada keturunan-keturunan atau anak-anak cucu dari pemilik salah satu bangunan yang ada di kota Baku itu mereka terus diganti, diberi ganti, diberikan tempat lain gitu. Istilahnya diruslah lah ya, diganti, ditempatkan tempat lain. Dan ini dijadikan tempat khusus untuk wisata. Dan tidak boleh menjadi tempat tinggal lagi. Jadi itu dibuat sedemikian rupa, rapi, bersih. Keunikannya, keantikannya itu diperbaiki, dipugar kembali, hanya boleh digunakan satu untuk restoran, dan itu nggak boleh restoran asing, harus restoran ala Azerbaijan. Yang kedua, dijadikan galeri, ya, tempat jual pernak-pernik barang-barang asli Azerbaijan. Yang ketiga, dijadikan tempat pertunjukan budaya. Jadi ada teater-teater di sana, ada teater-teater kecil, teater boneka. Jadi ada gedung di Kota Baku itu khusus untuk teater boneka. Ada yang menceritakan tentang tadi itu saya ceritakan tentang drama yang khusus di tempat itu dimainkan oleh anak-anak terkait dengan drama Layla Majnun misalnya atau Shirin Wakorser. Atau cerita tentang Iskandar Nameh itu cerita tentang the great Alexander Iskandar Zulkarnain, dan itu menjadi bagian yang penting dan menyedot para pengunjung dari seluruh dunia. Pemasukan Kota Baku dari turisme itu seperempat biayanya itu apa seperempat dari pendapatan negara itu banyak sekali, besar sekali, terutama dari minyak dan gas, tapi ada seperempatnya dari turisme. Bayangkan, luar biasa. Makanya Azerbaijan menjadi sebuah negara yang makmur hari ini dengan 10 juta penduduknya nggak ada yang miskin. Ya, kalaupun ada orang yang tertati-tati, ada pengemis di jalan, itu mereka mengemis bukan karena mereka tidak sejahtera, tidak, karena mereka tidak memiliki uang cash. Semua rakyatnya diberi kartu ATM. Mau beli apa saja dari ATM. Jadi mereka nggak pegang uang, pegang ATM. Bisa masuk ke supermarket mau beli apa saja bisa di supermarket. Setiap penduduknya, anak-anak sekolah bebas pendidikan dari SD sampai SMA, perguruan tinggi mereka memilih mana yang berkualitas dimasukkan ke beberapa universitas. Universitas pun di sana khusus. Kita pergi sama Bu Nani itu ke sebuah universitas arsitek, State Azerbaijan University for Architect. Bukan begitu Bu Nani ya? Dan khusus di sana ada arsitek. Jadi memang mereka tertata rapi. Dan ini memang kebijakan pemerintah. Pemerintah yang kuat, pemerintah yang memiliki wibawa, pemerintah yang memiliki kepekaan terhadap rakyatnya, itulah pemerintah yang semuanya untuk kepentingan rakyatnya. Gitu. Kepentingan masa depan generasi milenialnya. Mereka harus mengerti tentang bagaimana. Sampai ada museum. Saya tadi ingin menceritakan juga. Ada museum karpet di sana. Ada museum musik di sana. Kemarin saya membawa seperangkat alat itu, alat musik Indonesia, ya, yang terbuat dari bambu itu, angklung, ya, komplit tuh.
dan semuanya ada sekitar 50 item gitu. Ya, kita pakai untuk pagelaran di sana. Setelah pagelaran mau dibawa kemana itu kan ditinggal di sana. Akhirnya saya bawa ke museum itu. Maka di sana ada stand di Museum International Music International, ada stand Music Indonesia di Kaukasus. Luar biasa. Itu menjadikan hubungan Indonesia dengan Azerbaijan lebih baik gitu. Jadi banyak sekali hal yang dihasilkan dari penataan kota ini. Memang kebijakan pemerintah itu secara political will ya tentunya, dan tidak berubah-berubah dalam konteks ini ya. Misalnya contohnya begini, kota tua di Jakarta dari zaman Bung Karno setelah Indonesia merdeka, zaman Pak Harto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Bu Mega sampai zaman hari ini harusnya tetap saja gitu. Kalau kota tua ya harus dijaga, harus dibiayai, harus menjadi tempat berkunjungnya anak-anak muda Indonesia mengetahui sejarah bangsanya, mengetahui sejarah nasionalnya, sejarah jati diri bangsa Indonesia. Harusnya begitu. Sekarang saya mau tanya, di Jakarta ada nggak museum sastra? Tidak ada. Museum HB Yasin yang ada di Taman Ismail Marzuki sekarang udah nggak ada, malah hilang. Saya ingin mengatakan kepada pemerintah, bangun dong. Sejarah kita dibangun. Contohnya apa? Contohnya museum, mereka memiliki museum sastra yang begitu luar biasa. Sehingga sastra Azerbaijan walaupun dia dijajah 170 tahun oleh bangsa Soviet, bangsa Rusia, hari ini hidup kembali. Toko-tokonya ada, patung-patungnya ada mengenang. Saya ingin tahu sekarang, Heril Anwar, itu makamnya aja nggak dilihat orang. Bagaimana mau membangun patung Heril Anwar? Tokoh sastra Indonesia. Apalagi membangun museumnya. Kasihan. Bangsa ini perlu kepekaan. Gitu. Nah, itu harus dari pemerintah. Ya, kita-kita ini yang harus bicara kepada pemerintah. Ayo dong. Ya, ayo dong. Jangan kita hanya melihat bangunan-bangunan kota baru modern saja. Ya, yang suatu saat juga tidak terjaga dan hilang juga nanti itu ceritanya gitu. Saya rasa demikian. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fusnan. Jadi menarik sekali gitu ya. Jadi bagaimana kota baku yang dulunya tertutup dan pernah istilahnya hancur gitu ya, kemudian dibangun pelan-pelan oleh pemerintah dan secara menyeluruh sekarang sudah menjadi satu kota tua yang cantik dan dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi yang mendukung sejarah dan nilai-nilai penting dari kota baku itu sendiri gitu ya. Mungkin saya rasa apa yang tadi barusan disampaikan oleh Prof. Husnan dan juga Prof. Nani tadi sedikit banyak mungkin sudah menjawab juga pertanyaan dari Pak Joko dan juga Kevin Widianto yang terkait dengan bagaimana ekonomi kemudian berkembang begitu ya dengan pemanfaatan nilai-nilai sejarah dan juga budaya dari heritage yang ada begitu ya. Jadi ketika kemudian aset-aset heritage tadi, aset-aset sejarah tadi kemudian dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi sumber-sumber ekonomi begitu ya, yang itu justru bisa menjadi pemasukan juga, termasuk salah satunya untuk pariwisata begitu ya, Prof. Ya tadi ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ini waktunya sudah melebihi dari yang sudah dijadwalkan sebetulnya, tapi saya rasa tidak apa-apa, ini sudah lebih 10 menit. Ada beberapa pertanyaan lagi saya kira, tapi tadi sebagian memang sudah terjawab dari penjelasan panjang lebar dari Prof. Husnan dan juga Prof. Nani tadi. Hanya saja mungkin saya akan berikan sedikit waktu lagi untuk Prof. Husnan dan juga Prof. Nani untuk closing statement sekaligus mungkin memberikan petuah begitu kepada para generasi milenial bagaimana agar punya kesadaran untuk melestarikan heritage tadi dan juga punya kemauan untuk berkontribusi untuk menjaga dan melestarikannya.
Mungkin begitu dari Prof. Husna dulu, mungkin untuk closing statement-nya, Prof. Ya, saya ingin mengatakan bahwa salah satu kita melestarikan budaya, sejarah, heritage, identity, our nation, negeri kita tercinta bangsa ini. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Prof. Nani, Bu Titin hari ini di Universitas Tarumanegara. Saya mau menyampaikan salut dan menyampaikan terima kasih karena ini adalah bagian penting ketika kita peka untuk membicarakan tentang sejarah bangsa ini. Sejarah bukan hanya sekedar sejarah bangunan, tapi sejarah bangsa ini, cerita tentang nenek moyang kita. Berarti kita akan juga diceritakan oleh cucu dan anak-anak cucu kita nanti. Dan ini menjadi penting di zaman milenial, di mana anak-anak kita agak kurang peka terhadap yang terkait dengan sejarah, terutama sejarah keluarganya, sejarah bangsanya, sejarah dan ideologi serta kekuatan budaya peradaban kita yang ada di tanah air ini. Semoga dengan adanya ini kita terus akan bisa menyadarkan teman-teman kita, anak-anak kita, generasi muda milenial kita untuk kembali melihat sedikit ke belakang tentang sejarah semua yang ada di tanah air dan bangsa ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, closing statement dari Prof. Nani. Silakan, Prof. Nani. Terima kasih. Kita sudah sampai pada saatnya bahwa kita itu harus merubah pola pikir kita. Jadi kalau selama ini kita mendengarkan bahwa kita itu dijajah Belanda selama 350 tahun begitu. Sekarang mindset kita harus dirubah. Kita selama 350 tahun berusaha merdeka loh. Kita berusaha melawan penjajah loh. Jadi dari situ kita akan muncul semangat. Semangat itu semangat apa? Semangat bahwa kita adalah bangsa yang sebetulnya punya integritas. Nah, untuk itu sejarah, bagian sejarah adalah penting. Mari kita mulai belajar dari lingkungan terdekat sendiri, dari keluarga sendiri. Bahasa ibu itu sangat penting. Anak kecil itu harus diajarkan bahasa ibu, bahasanya masing-masing. Karena dari sana itu rentetannya akan panjang. Dari bahasa ibu dia akan mengenal budayanya, akan mengenal sejarahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi untuk itu mari kita berbarengan, kita bersama-sama untuk menjadi bangsa yang punya integritas, menjadi bangsa yang sadar diri akan sejarah kita, sejarah nenek moyang kita yang menurut cerita begitu hebatnya. Jadi kalau bisa kita harus meniru, harus mengikuti patriotisme nenek moyang kita dahulu begitu. Dan semoga untuk kegiatan pelestarian ini dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama begitu, itu bisa menyatu dengan pemerintah dan langsung bisa diterapkan eksekusi di lapangannya, tidak terlalu lama menunggu di dalam pelestarian. Dan pelestarian ini sebaiknya pelestarian itu kawasan, supaya karakter itu tidak berubah. Jangan spot-spotnya begitu. Karena kalau spot-spot nanti akan menjadi sangat individu, agak susah merangkum menjadi satu karakter dari kawasan. Jadi kira-kira dari saya itu Bu Titin, semoga saja hari ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita belajar melestarikan apapun yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nani dan juga Prof. Husnan atas closing statement-nya. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, dan para peserta semuanya, kita sampai pada penghujung acara diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dan
Kita sadari zaman terus berkembang, dinamika pembangunan terus berderap, tapi bukan berarti sejarah dan heritage bisa digilas begitu saja. Justru sejarah heritage itu bisa menjadi nyawa, bisa menjadi satu jiwa yang akan terus dibawa bersamaan dengan dinamika pembangunan itu. Dan saya rasa ini yang perlu kita pahami bersama. Bagaimanapun juga pembangunan harus tetap memberikan respek terhadap nilai-nilai kesejarahan dan juga heritage yang dipunyai. Demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak sudah menyimak sampai pada detik ini. Dan dari saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama mengawal diskusi ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC kita, Damisia. Silakan, Dami. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber, moderator, sponsor, dan para peserta semua atas partisipasinya dari awal hingga akhir seri seminar online ini. Untuk seri seminar online yang selanjutnya, akan diadakan pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 15.30 sampai 17.30 WIB. Topiknya adalah Urban Design for Sustainable Development dengan narasumber Prof. Dr. Purnama Salura. Beliau adalah dosen arsitektur di UNPAR, dan paparan yang akan dibawakan berjudul Rebranding Urban Place, serta Dr. Olga Naulikomala, STM Ars. Beliau adalah dosen arsitektur dan perencanaan UNTAR. Judul paparan yang akan dibawakan adalah Urban Foodscape and Sustainable Urban Design. Dan moderator untuk seri seminar online yang ke-19 adalah Bapak Suryono Herlambang, STNSC. Beliau adalah dosen perencanaan wilayah dan kota UNTAR. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa informasi mengenai e-certificate. E-certificate akan diberikan kepada para peserta yang telah mengisi form daftar hadir dan evaluasi seri ke-18 yang tersedia pada link berikut. Serta peserta perlu menyertakan screenshot bukti kehadiran dan bukti telah follow akun Instagram @s2arsuntar dan atau subscribe YouTube channel Magister Arsitektur UNTAR. Sebelum kita mengakhiri acara seri seminar online ini, kita akan foto bersama dulu. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan videonya agar seksi dokumentasi dapat mendokumentasikan kita semua. Ini saya mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Ketiga. 1, 2, 3. Empat. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada para sponsor, narasumber, moderator, dan para peserta semua atas partisipasinya dalam acara seri seminar online yang ke-18 ini. Selamat sore, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih, Jeremy. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak-Ibu semuanya, para hadirin. Terima kasih Prof. Husnan dan juga Prof. Nani yang sudah berkenan jadi sumber hari ini. But is that all? The Utsinuts Group places flooring at the center of its business, beginning with the preparation of the subfloor, to the installation, to the maintenance. This focus on flooring as our core competency is unique worldwide. Floors are indeed our passion. We develop, produce, and distribute our products and systems throughout Germany, Europe, Asia, and America. Innovation means building on our foundation to secure our future and our unique position in the market. Through technological advances and intensive consultation with our customers, we've created additional value for those using our products at their construction sites on a daily basis.
day in, day out, our dedicated employees, with their expertise and passion, are committed to the success of our customers. Our skilled employees ensure finding the perfect solution for each and every customer. As a complete provider of floor systems, we're in constant and close dialogue with both floor covering manufacturers and floor contractors. Today we're thinking about the challenges of tomorrow, employing the most modern communication tools and specialized practical training concepts, we make sure our tradesmen are prepared for the future of flooring. For us, flooring is our expertise, our only concern, all the way through from the tradesman side to the assured satisfaction of the end user. We're a family business with over 100 years of experience. We put emphasis on the future of our business, respect for the environment, and on being attentive and mindful in our dealings with other people. The Utz&Utz Group attaches great importance on human relations. Our employees enjoy great opportunities for personal development, and we are rewarded in turn by their loyalty, commitment, and passion. And this translates to our unshakable belief in our products and in our relationships with our partners. Join us now and on into the future of flooring. The Utz&Utz Group and its brands. Cari cat, cari propan. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian.
Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real-time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Thank you.